tentunya topik-topik yang dipilih oleh Fikti sangatlah satu topik yang sangat sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengikuti acara e seminar ini, saya akan menyapa pada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dokter Ayang Sari Mars atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Umum perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia, Dokter Eka Wahyu Kasih, yang terhormat para pimpinan Ketua perkumpulan kesehatan tradisional yang bergabung di dalam situ. dan tentunya kepada yang terhormat. Bapak Ibu peserta dari seminar IPT ini. Kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa kita selalu mendapatkan berkah, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kesehatan yang baik. Kita bersyukur kita dapat selalu berbahagia dan mengikuti di seminar Fikti dengan ria Baiklah, pada juga kedua narasumber, Dr. Kurniati Iromi Tanjung, KO, Itu kesehatan, olahraga yang sangat mumpuni di dalam kesehatan olahraga yang juga mendalami teknik-teknik pengobatan PJM pastinya dengan judul integrative care for muscle cramps itu sangat berkaitan sekali begitupun narasumber kedua Dr. Markus Antonius SP KFR kedokteran kesehatan fisik kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mendalami akupunktur tentunya banyak kita mengalami, setiap orang pernah mengalami masalah-masalah RAM atau kejang di otot. Kadangkala kita bingung bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana sih solusinya agar RAM yang kita alami ini dapat segera tuntas dan sehat kembali, atau mungkin juga kita harus berupaya bagaimana agar keram ini tidak terjadi pada diri kita atau pada keluarga kita atau pada lingkungan kita. Memang ram tidak mengancam keselamatan jiwa, tetapi bisa mengganggu keselamatan atau ketenangan jiwa kita. Nah, kali ini ram yang terjadi bisa harus segera kita selesaikan bisa harus segera kita tuntaskan dengan pengetahuan pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua narasumber yang sangat ahli di dalam bidangnya. Memang ram adalah kelihatan sebagai hal yang biasa biasa saja, tetapi kita ketahui ram dapat juga mengganggu aktivitas kita dan kesehatan dan gaya hidup kita bisa terganggu kalau peram itu sering-sering muncul di bagian tubuh kita baiklah tidak berpanjang lebar kali ini kita akan mendengarkan paparan-paparan dari kedua narasumber pastinya kita simak baik-baik. Para Bapak Ibu peserta yang mulia agar kita dapat mengambil manfaat yang luar biasa di dalam e-seminar ini. Sekali lagi terima kasih pula kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara e-seminar ini, kepada para sponsor dan juga kepada semua yang terlibat di dalam e-seminar ini. Baiklah. Demikian acara e-seminar PTI ke-133 ini atas nama PTI saya buka dengan resmi. Terima kasih. Silakan kembali ke Mbak Silvi, moderator. Terima, terima kasih. kasih. Terima, terima kasih Sumanto. Selanjutnya saya akan membacakan CV secara singkat dari speaker kita yang pertama. Dr. Kurniati Ihromi Tanjung, spesialis ilmu kedokteran olahraga, lahir di New York 22 Juli 1961. Saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor. Menikah dan punya tiga orang anak. Lulus S1 FKUI tahun 1986, kemudian wajib kerja sarjana intres di Kabupaten Ermera Timor Timur, tahun 1987 hingga 1990 lulus program spesialis ilmu kedokteran olahraga di FKUI tahun 1997. Sempat mengajar di bagian ilmu faal FKUI dan menjadi dokter di komisi medis PB Pasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia sampai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2000 mengundurkan diri dari kanca akademik dan praktek di klinik olahraga karena bersama suami memutuskan untuk melakukan home care untuk putra ketiganya. Oke, demikian CV singkatnya. Selanjutnya kepada dokter Kurniati, kami persilahkan untuk paparannya selama 45 menit. Silakan dok. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih Ibu Silvi yang sudah membacakan CV saya. Terima kasih juga untuk semua yang memberi saya kesempatan untuk share di sini. Mudah-mudahan yang saya share ini bisa menjadi sesuatu yang uh, bermanfaat ya. Boleh cek suara dulu Bu Silvi, suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Suara saya terdengar jelas, Bu? Bagus. bagus. Oh, jelas. Oke, okay. terima kasih. Um, Oke, okay. saya mau coba share screen sebentar. Sebentar ya. Oke okay, teman-teman sejawat dan semua yang hadir di sini mungkin siap-siap aja karena kan saya dokter olahraga ya Jadi saya nanti akan share gerakan gerakan-gerakannya mungkin semua sudah paham ya tapi saya berharap dikerjakan gitu jadi nanti saya akan pimpin jadi teman-teman silahkan mungkin yang nggak eh, usah nunggu ada kram gitu ya karena nanti ini juga arahnya ke uh, pencegahan gitu. Jadi siap-siap uh, aja ya. Oke. Okay. Udah kelihatan belum, Bu? Si uh, apa di screen-nya? Dokter Markus bisa tolong aku nggak ya untuk saya tahu kelihatan atau enggak ini? Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oh, ya. Sudah jelas. Oke, okay. cuman belum yang ini ya belum layar ya, belum slide ini ya, udah jelas ya dok? Jelas jelas. Oh. Oke okay, terima kasih dok. Oke okay. selamat sekali lagi selamat siang. Uh, saya bahannya judulnya hari ini adalah exercise associated muscle cramp. Jadi uh, muscle cramp otot yang hubungannya dengan latihan olahraga yang dikerjakan. Jadi ini sebuah tinjauan praktis aja. Um, ada ucapan terima kasih khusus ya untuk Dokter Kiki yang um, memberi saya kesempatan di sini dan ini kepada teman-teman saya yang lain yang bantuin saya memikirkan memberikan um, presentasi hari ini. Karena pada dasarnya saya tuh Hari-hari kerjanya di rumah, gitu ya? Uh, Oke, okay. kemudian uh, introduksi awalnya ya, seperti tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh uh, yang terhormat Bapak kita, Pak Suhu Haryanto, sudah disampaikan secara uh, lengkap sebetulnya tadi bahwa ya, keram itu uh, enggak sampai menyebabkan uh, kefatalan yang luar biasa, tapi memang mengganggu dan... Uh, penyebabnya itu masih idiopatik jadi kita nggak bisa bilang Oh ini atau itu saja penyebab tunggal gitu itu eh, hampir nggak bisa dituduh gitu penyebab tunggalnya apa kram itu tapi kembali lagi diatasinya dengan cara yang paling eh, ampuh adalah cara dari dang jadi zaman dulu ya adalah peregangan gitu jadi eh, seputar itulah nanti kita akan bicara nah sebetulnya ada kira-kira enam situasi yang sering menyebabkan kram. Nah, ada kehamilan, kemudian neurogenic factor, berhubungan dengan kondisi medis tertentu, ada side effect dari medication. Tapi hari ini aku konsentrasi dan karena memang aku uh, bidangnya ini, jadi aku ambilnya exercise associated muscle cramp. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa bantu untuk yang lain-lain ya. Saya sangat bergantung pada Dokter Markus juga di sini. <laughs> Oke, okay. exercise associated muscle cramp, ya itu adalah sindroma rasa sakit pada otot rangka. Kita tahu ada tiga macam otot ya. Nah, ini pada otot rangka. Akibat spasme spontan yang terjadi pada saat ataupun setelah berolahraga. Biasanya terjadi pada otot lokal dan yang paling sering itu otot betis, ya, yang ditandai dengan spasem kejang otot ya dengan kontraksi yang berulang-ulang. Nah, ini secara definisi seperti itu. Dan lokasi tersering kram ini muncul dan mengganggu itu eh, kalau di otot rangka itu seringnya terutama di otot betis di calf kemudian di paha depan di hamstring dan di quadriceps, ya di paha jadi yang paling sering tapi diantaranya adalah otot butis atau otot calf muscle yang paling kita suka sering ya oh kena calfnya gitu dan itulah yang paling sering terjadi di exercise associated muscle cramp gambarannya tuh kira-kira seperti ini nah, gambar yang pertama ini adalah gambaran um, Calf muscle, kalau istirahat, jadi kita telapaknya seperti ini ya. Resting itu seperti ini dia ototnya. Nah, kalau kita flex, kalau kita menekuk, ya telapak kaki kita melakukan gerakan menekuk, maka ototnya kan akan berkontraksi ya. Nah, ini dia, dia memendek, tapi lihat telapaknya telapaknya memang menekuk, ya, jadi telapaknya menekuk dan e, lututnya juga ada fleksi, ada tekukan, ya. Nah, yang gambar ketiga itulah e, muscle cramp, muscle cramp. Jadi telapaknya menapak, lututnya tidak membuat sudut, tapi ada kontraksi, ya ototnya. Jadi inilah gambarannya. Nah epidemiologinya exercise associated muscle cramp ini pada umumnya terjadi pada olahraga yang membutuhkan tingkat ketahanan tubuh yang tinggi, long distance endurance seperti triathlon, maraton atau ultra Namun EAMC ini kalau kita mau singkat ya juga sering terjadi pada olahraga, football, tenis, kriket, dan ya, bersepeda. Nah, prevalensinya tuh seperti ini. Triathlon paling tinggi, ya. 67 persen. Maratonnya terjadi di kram uh, itu sekitar sekian persen. Nah, etiologinya, penyebab pastinya dari AM saya belum diketahui, idiopatik, ya. Dan uh, ada sebuah atau beberapa sih sebetulnya tapi ini yang diambil ya sebuah penelitian cross sectional jadi dia hanya buat data aja cross sectional pada 1300 pelari maraton itu ditemukan ada faktor-faktor yang signifikan tuh usia tua jarak lari yang panjang BMI yang tinggi nah ini orangnya jadi prone untuk cenderung mengalami kram terus kalau waktu peregangannya kurang Terus ketidakteraturan melakukan peragangan. Terus kalau ada riwayat keluarga dengan keram-keram, itu juga menjadi faktor yang dapat dikaitkan dengan EAMC ini pada olahraga lari. Ya, jadi ini hanya temuan aja. Balik lagi kita nggak bisa nuduh satu faktor tunggal. Ini temuan aja. Nah, bermunculan hipotesis. Hipotesis pertama yang sekarang dulu tuh sempat boom nih hipotesis ini dan kayaknya ditunggangi oleh Uh, sebuah pabrik uh, pengusaha minum minuman sport gitu. Nah jadi hipotesis pertama itu dibilangnya kekurangan elektrolit dan dehidrasi, which ini masih ada uh, relevansinya gitu. Tapi ternyata belakangan nggak signifikan banget gitu loh. Tapi ada faktor ini. Jadi kita tetap harus mikirin cairan. Dan hipotesis keduanya ini yang lebih digunakan sekarang yaitu kelahan otot yang mengubah kontrol dari neuromuskular. Kita lihat satu-satu. Ini hipotesis pertama ya kekurangan elektrolit dan dehidrasi. Hipotesis ini menyebutkan bahwa EAMC ini disebabkan karena tubuh itu tidak cukup banyak menyimpan air, sehingga terjadi ketidakseimbangan, ya kan, antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Pada saat jumlah volume air dalam tubuh jadi sangat kurang, secara otomatis jumlah elektrolit di dalam tubuh juga berkurang, sehingga sensitivitas saraf terminal itu jadi ningkat dan terjadilah EAMC ini olahraga dilakukan pada suhu lingkungan yang panas biasanya ya juga lembab wah itu sangat berperan lah katanya dalam hilangnya cairan itu dan tentunya penyebab EAMC tapi ternyata hipotesis ini nggak memiliki bukti yang kuat loh sebagai penyebab dari EAMC maka pada tahun 1990-an ada lagi hipotesis baru yang dimunculkan, yaitu kelelahan otot. Nah, hipotesis ini adalah uh, hipotesis yang bilang yang terpengaruh itu adalah kontrol pada neuromuskulernya. Sering disebut altered neuromuscular control. Sampai sekarang inilah yang agak dipegang gitu. Nah, kira-kira bagan uh, ceritanya seperti apa ya? kita lihat aja sebentar karena kita tahu sih ah belakangannya juga diregang aja kan gitu tapi ada ada baiknya kita tahu apa sih sains di belakang ini gitu ya jadi teori neuromuskular ini dia itu mengatakan begini selama latihan pada saat berkompetisi berkompetisi atau saat melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan kontraksi otot yang berulang-ulang dan berlangsung lama itu dapat menyebabkan otot atau tendon menjadi lelah dan cedera. Nah, kelelahan ini membuat nanti kita lihat. Nanti aku buat eh, sedikit skemanya tuh tentang si keseimbangan yang harus terjadi ya. Jadi ada peningkatan aktivitas saraf aferen di muscle spindle. Kan sifatnya muscle spindle itu Excited, memberikan excitatory signal. Nanti kita ulang lagi deh setelah ini ada gambarnya. Dan secara bersamaan itu menurunkan. Jadi si muscle ini menurunkan fungsi inhibisi dari Golgi tendon organnya yang harusnya melakukan inhibitory signal. Jadi inhibitorinya berkurang, excitatorinya menambah, meningkat. Nah, akhirnya nggak normal aktivitas alfa motor neuronnya gitu. Nah, kram otot terjadi pada saat excitatory signal melebihi inhibitory. Kira-kira seperti itu ketidakseimbangan yang terjadi. Kita ini integratif ya, jadi kita selalu bicara tentang ketidakseimbangan gitu. Apa sih gitu? ini bagannya. tadi itu ya repetitive muscle exercise bisa dilihat di sebelah sini di kiri atau di sebelah kanan ini ada premature fatigue pokoknya yang namanya inhibisinya berkurang di kris yang namanya eksitatorinya meningkat, muncullah si kram. karena yang menginhibisinya berkurang. Nanti kita lihat bahwa badan kita ini diciptakan begitu hebat dan luar biasa ya oleh pencipta kita sehingga tanpa kita sadari ketika tadi kita berdiri waktu kita nyanyi Indonesia Raya itu otot-otot kita itu sedang melakukan banyak pekerjaan yang inhibisi melakukan inhibisi, yang eksitatorin melakukan eksitatori, sehingga semua dalam balance. Postur kita balance, waktu kita bergerak itu balance, itu semua dikerjakan oleh sistem neuromuskular yang sangat-sangat prima sebetulnya. ya. Nah, ini sama aja. Oh, ini dia gambarnya. Yang di atas kiri ini, dia adalah kalau normal. Ya. Kalau normal itu terjadi keseimbangan antara excitatory dan inhibitory. <tuh> ya, tapi kalau dia kram, ini yang di bawah ya, ini terjadi waktu excitatory-nya berlebihan dan inhibitorinya kekurangan. Apa tuh inhibitory excitatory? Nanti kita lihat ke sebelah sini. Kita lihat gambarannya bahwa di dalam otot kita itu ada muscle spindle dan di dalam tendon kita ada Golgi tendon yang mereka bekerja sama saling mendukung sebetulnya membuat kita bisa punya badan yang balance ya ini balance delicate balance gitu ya begitu badan kita otot kita diregang berlebihan maka muscle spindle akan e, melakukan pekerjaannya dan membuat tubuh kita ber, e, membuat ototnya berkontraksi supaya dia tidak terlalu jauh terengang. Tapi kalau dia ototnya terlalu terlalu banget banget e, mengalami kontraksi yang berlebihan, maka ada golgi tendon di, di, di tendon itu akan berfungsi untuk melakukan inhibisi sehingga kita akan terlepas dari cedera, prinsipnya seperti itu. Kita refresh deh, uh, otot itu adalah karunia yang hebat sekali. Kenapa? Ya kita bisa bergerak, bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik ya tentang terus terangnya. Hanya bukan hanya salah satunya karena kita punya otot yang berkoordinasi begitu baik, ya kan? ya katakan ini dia dia lagi mikir gitu ya lagi mikir kemudian duduk sambil melakukan gerakan yang sangat indah ini ya itu semua otot-ototnya pasti sedang berfungsi baik yang agonis maupun yang antagonis ya kan nah kita lihat aja sedikit otot itu seperti ini kalau di sayap dibuka dia ada dia nyambung ke tulang lewat jaringan ikat, yang jaringan ikat itu juga menyusup di antara otot-otot kita, kemudian kalau kita lihat di sini ada uh, ada fasikel ditarik lagi ada sel ototnya atau muscle fiber dicek lagi ke dalam ada lagi yang namanya miofibril itu bagian yang berkontraktil ya gitu dicek lagi lebih dalam ada lagi nanti satu bagian yang itulah biangnya kita bisa berkontraksi kita enggak bisa revisit lagi someday ini semua ya tapi aku cuma mau mengingatkan bahwa banyak sekali aspek di otot ini yang kita nggak boleh lupakan gitu ya yang kita nggak boleh anggap enteng dengan misalnya kita menggunakan menjalani hidup kita dengan sembarangan gitu karena organ-organ kecil ini butuh sekali keseimbangan gitu ini gambar-gambar ini hanya untuk mengembalikan kepada kita pikiran bahwa eh kita harus melakukan semua hidup kita ini dengan keseimbangan karena banyak sekali yang terlibat. Nah, otot ini pun akan mendapatkan perintah dari sistem saraf. Ya kan ini dia ada ini nanti ada neuro dan muscular junction. Bayangin. Jadi otot itu akan menerima perintah-perintah nah ini kenapa korslet gitu kenapa kram yang nah, harusnya tidak gitu ya kan nah sebelum kita masuk lebih jauh kita ingat-ingat lagi deh apa sih karakteristik otot rangka itu nah yang pertama adalah otot itu tuh excitable jadi otot itu adalah sel yang eh, bisa berespon terhadap rangsang nggak banyak sel kita seperti itu ya cuma ada otot dan syaraf yang bisa begitu ya Ya, yang lain-lain juga. Tapi maksudnya dengan kelangsangan cepat itu inilah otot rangka ya. Dia excitable. Nah kalau dia mendapatkan stimulus yang adekuat, maka dia bisa melakukan kontraksi. Jadi sel otot ini adalah kontrak kontrak file Jadi dia mampu berkontraksi, ya. Tadi itu yang yang pertama, biang yang pertama lalu yang kedua, ya kan. Nah ini dia berkontraksi untuk untuk bergerak dia berkontraksi tapi kenapa dia kram ya kan gitu ya kemudian yang ketiga si otot ini juga bisa somewhat dipanjangin dari eh, panjang normal dia gitu ya jadi panjang resting dia maksud saya dia bisa dipanjangin jadi dia itu bisa extensible, bisa di stretch. Nah itu nanti kita akan lihat, oh, kenapa kita harus meregang? Kenapa kita bisa mencegah ini dengan meregangkan? Karena otot itu dispensible atau extensible. Jadi dia bisa di stretch. Ya. Tapi ada lagi, dia juga elastik. Maksudnya apa? Dia juga melawan kalau dia di, mau diperpanjang terus. Ada recoiling. Nah ini nanti. Eh, Uh, rat hubungannya dengan siton, gitu ya. Aku nggak mau terlalu dalam, tapi pokoknya secara konsep fungsi otot itu dia menghasilkan gerakan, ya kan? Karena dia bisa kontraksi, dia bisa memindah, dia dengan berkontraksi dia menggerakkan tulang-tulang. Jadi kita bisa membuat locomotion bergerak. Tapi otot juga bisa kelihatannya tidak bergerak, tidak ada movement. Tapi dia tetap bekerja. Yang nomor dua ini, dia tuh memelihara postur. Tadi kita waktu berdiri, sementara tiap hari, tiap saat, gravitasi itu akan menarik kita ke bawah. Kan, jadi kita harus punya kekuatan otot kita untuk menjaga postur kita. Oh hebat sekali lah otot ini. Lalu dia membantu stabilisasi sendi dan juga produksi panas. Nah, ini semua kalau nggak seimbang kalau kita bekerja melampaui kekuatan kita, mungkin juga yang kena itu tadi dia latihannya nggak benar gitu ya, sehingga dia mem mempunyai uh, aktivitas yang melampaui kapasitasnya. Somehow tubuh kita bereaksi. Dan ini dia nih, muscle spindle dan uh, tendon gol Golgi organ jadi kacau koordinasinya karena dari atas sinyalnya gak beres karena badannya lelah gitu itu aja sih prinsipnya gejala klinisnya ya udah pasti rasa sakit dan tiba-tiba uh, akut ya kan nggak ada kan tapi kita tahu kok kalau mau kram itu karena ada spasem dulu sebelumnya kita udah gak enak di situ ototnya udah gak enak gitu ya lalu kalau dibiarin nah jadi deh tuh kram yang menjadi-jadi gitu ya. Bahkan kalau saya sih nggak pernah mengalami seperti itu, tapi kalau buka-buka di internet tuh ada orang yang kram itu sampai gelembung seperti kayak knot gitu ya, kayak ada ikatan. Prinsip penata laksanaannya sebenarnya tidak sulit, yaitu stretching. Stretching merupakan hal pertama yang dilakukan untuk mengatasi kram akut. Sementara medikamentosa itu enggak ada evidence yang tinggi bahwa itu bisa mengatasi. Ada bahkan sekarang pickle juice atau eh, apa? Eh, kok jadi hilang dari kepala saya? Eh, merek break itu. Oke, nanti akan kembali lagi. Nah, itu sesekejap diminum hilang kramnya. Jadi itu rupanya ada hubungannya dengan reseptor-reseptor di mulut kita dan urusannya dengan sistem saraf pusat gitu. Karena kalau kita memakan sesuatu itu kan pasti harus ada waktu paruhnya dulu ya kan. Sementara kram itu kan langsung pada saat itu kita alami. Jadi sesuatu itu yang kita tempel atau kita gunakan atau kita minum itu memang harus sesuatu yang cepat kerjanya. Kalau enggak, enggak ada, enggak ada pengaruh yang yang hebat gitu. Mending udah sekalian di stretch gitu ya. Terus terapi panas juga bisa membantu melancarkan aliran darah dan merelaksasi otot-otot. Nah, cara mengatasi kram adalah dengan mengistirahatkan dan merelaksasi otot yang kram dengan melakukan stretching di otot yang terkena. Jadi ya kalau ototnya betis yang sering itu ya yang listres otot medisnya, ya kan? Nanti aku akan uh, ada uh, gambar sama juga ada peragaan video ya, mungkin bisa ikutin. Terus uh, bisa menghangatkan daerah kram. Satu lagi bisa dibarengi dengan pemijatan. Nanti juga aku akan tunjukin prinsip pijat apa sih di sport massas gitu ya. Kemudian jangan lupa rehidrasi dan pembelian nutrisi. Walaupun di hipotesis pertama suka nggak diterima, tapi itu tetap ada kebenaran. Nah, jadi ya tetap aja lakukan. Nggak usah aneh-aneh lah, pokoknya minum. <laughs> Catatan juga tidak dianjurkan pakai modulasi dingin ya kalau kram. Oke. Nah, ini karena kram itu paling sering di hot calf, ya ini contohnya ya peregangan betis. Ibu bapak, dokter-dokter sejawat semua kalau mau melakukan silakan cari tembok ya. Berdiri menghadap ke tembok, satu kaki ditekuk maju ke depan dan satu kaki lurus ke belakang. Nah, ini kalau kram kejadian emang mesti cari tembok. Ya. Terus perlahan dorong tembok itu dengan tangan untuk meningkatkan tekanan pada peregangan di bawah ya. Ini ini kan isometrik ya. Jadi kita dorong tembok yang tidak mungkin terdorong gitu kan jadi kekuatan kita itu benar-benar menolong betis kita yang di kaki yang di yang ditaruh di belakang ini ya perlahan dorong kemudian ditahan posisinya siapa tahu pada mencoba ini ya tahan posisinya sampai 30 detik biasanya kalau kram tapi kalau 10 detik kramnya udah jauh lebih membaik ya mungkin masih fase spasem aja ya udah boleh diulang dua kali terus ganti posisi yang lainnya silahkan kalau ada yang mau coba ininya nah setelah ini saya akan tunjukkan peregangan betis juga tapi aku lebih suka yang ini ini peragangan betis yang ini tuh menurut aku jauh lebih gimana gitu di betis aku tuh jauh lebih enak karena aku ini juga suka kram gitu ya nah ini dia videonya teman-teman boleh lihat telapak kakinya itu telapak kakinya Ditelein gitu, ditaruh di tembok. Jadi, telapak kakinya itu ditaruh ke tembok. Jadi, sebisa, sebisanya sejajar dengan tembok, tapi agak sulit biasanya. Nah, lalu jangan lupa e, lututnya di, apa, diluruskan, dan kemudian pinggulnya dimajukan ke arah tembok. Saya akan e, pasang videonya, teman-teman. Silahkan, kalau ada yang mau coba. dan kaki kiri kita ini telapaknya kita taruh ke tembok ini ya telapaknya demikian. Kemudian lutut lurus ya. Lutut lurus lalu pinggul majukan. Ha. Anda akan merasakan peregangan yang amat sangat. Wow. Pinggul dimajukan ya. Yes. Hitung bisa 10 sampai 30 hitungan bergantung dari keadaan keramnya seperti apa bisa sambil buang nafas lebih asik lagi ya Oke. lalu biasanya yang sebelahnya juga kita kerjakan supaya selalu seimbang kembali lagi telapak dihadapkan ke tembok lutut Lurus dan pinggul dimajukan. Ah, enak sekali, saya lebih suka cara ini daripada yang seperti ini, tapi um, itu semua tergantung. Oke, okay, um, ini untuk otot betis. Sorry, ini kenapa terulang. Oke. Okay. Yes. Nah, ini contoh untuk peregangan paha ya, paha depan. Sama seperti tadi. Ini ada gambaran pahanya. Oke. Okay. Ini bisa ditahan 10 sampai 20 detik ya. Yang tadi itu lebih lama ya, 30 detik biasanya kalau yang si um, petis. betis. Oke, okay. tapi semua bergantung dari situasi dan keadaan yang Anda alami, ya. Yang penting prinsipnya tadi prinsipnya kita membuat peregangan. Kenapa? Karena peregangan itu akan menambahkan inhibisi, ya kan? Tadi kan yang kurang inhibisinya kan. Tuh. Jadi dia akan menambahkan inhibisinya supaya seimbang lagi. Jadi rileks, gitu ya. Karena kan tadi kita lihat eksitasinya, excit, excited, excitatorinya lebih tinggi daripada inhibitionnya. Oke, okay. kita bisa tambah lagi dengan sport massage atau massage teknik. Ini ada enam macam, ada penekanan langsung, ada penekanan dalam lalu melingkar, kalau ada gerakan membelai, jadi stroking sepanjang otot. Yang nomor tiga sama nomor lima itu bedanya yang whole hand stroking itu stroking itu dia agak dangkal tapi kalau yang long stroking itu dia lebih dalam thumb pushing menekan jempol mungkin areanya kecil ya jadi pakai jempol aja dan ini aku juga suka ini menggenggam dan mengangkat ya jadi ototnya kita pisahin kadang aku stretch lagi teknik aku anyway sport message sport massage, sorry, sport massage dan massage teknik ini goalnya cuma satu, ototnya menjadi lebih rileks. Nah jadi kalau uh, pada uh, palpasi yang ringan aja udah kerasa ada softening dari muscle tissue-nya itu udah sukses. Ya kita nggak usah terlalu over gitu ya. Nah itu tadi penanganannya. Tapi mungkin buat kita lebih penting sekarang adalah pencegahannya juga. Bukan lebih penting, mungkin sama pentingnya, tapi perlu juga kita pikirin pencegahannya. Nah, untuk mencegah, ya gimana sih sebenarnya kita mau cegah kalau kita masih nggak tahu persis itu penyebabnya apa ya. Tapi oke okay lah, kita pikirin aja semuanya. Ya tentunya hidrasinya harus baik. Elektrolitnya juga adekuat, ya kan. Kalau bisa dimonitor kadar cairan atletnya, nah kalau menurut American College of Sport Medicine katanya jumlah cairan yang diperbolehkan hilang itu kira-kira jangan lebih lah dari 2% berat badan dia itu, itu uh, ininya ya pernyataannya dan bisa juga kalau untuk atlet yang berat-berat itu bisa mengkonsumsi bisa ditambah garam atau kita bisa tambah oralit bukan cuman minum-minuman uh, yang uh, sport drink tapi tambahin juga bisa minum oralit ya itu begitu sih yang terjadi seringnya gitu ya. Nah kemudian lanjutkan pencegahannya ya. Nah stretching itu baiknya sekarang juga bukan hanya untuk pengobatan non medikamentosa, tapi juga untuk pencegahan. Jadi root yang sering-sering kram tuh rutin aja stretch gitu loh. Bisa tiga kali sehari. Nanti saya akan tunjukkan stretch yang Uh, kalau kita kerjain baterai stres itu, itu cuma lima menit gitu. Cuma memang males ya kadang-kadang gitu. Nah, jadi stretching yang teratur itu ternyata bisa mencegah terjadinya TAMC ini. Berapa pendapat menganjurkan untuk melakukan stretching itu minimal tiga kali per hari ya. Nah ini dia nih. Call stretching, aku lihat masih ada waktu ya. Jadi aku bisa pimpin satu-satu nih. Jadi ada call stretch, buttock stretch, thigh stretch, hamstring stretch, dan inner thigh stretch. Silahkan Bapak Ibu ambil posisi. Kalau perlu kelihatan tutup aja kameranya. Silahkan dokter-dokter. Hari Minggu stretching stretching ya. Kita mulai dengan yang batok batok stretch. Ini keren banget nih batok stretch ini. Enak banget kalau bisa ngelakuin ini. Semua ini lakukannya kiri dan kanan sama jumlahnya ya. Gitu. Tapi saya mimpin cuma satu aja, nih. Ya, oke, sekarang kalau sesuai dengan gambar ini, angkat lutut, udah tiduran dulu semuanya di, eh, di matras atau di, di lantai. Ya, angkat lutut kiri sampai dada. Ya, lutut kirinya nih. Ya, lutut kirinya diangkat sampai dada. Silangkan kaki kanan ke atas, paha kiri ke atasnya. Ya, oke, lalu pegang bagian belakang paha kiri dengan dua tangan. Oke. Okay. Nah, sekarang tarik kaki kiri ke arah dada. Aduh, asik banget nih. Kita kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Okay. Aku cepet aja ngitungnya supaya kita nggak kehabisan waktu ya. Anda nanti lakukan juga sebelahnya lagi. Nah, sekarang hamstringnya, hamstring, oke. Okay? Berbaring masih berbaring posisinya, angkat kaki kanan, jaga kaki kiri dengan ditekuk di telapak kakinya ke lantai, oke. Okay? Lututnya lurus yang kanan dan anda pegang, jangan dipegang setinggi lutut ya bawahnya, oke. Okay? Ya tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, nanti jangan lupa habis ini lakukan untuk yang sebelahnya. Sekarang bayangin kita cuma ngakuin 10-15 menit. Kali dua di beberapa gerakan-gerakan ini. Waktunya nggak sampai 5 menit. Sekarang stretch otot paha ya berbaring sekali sesuai gambar kita ke kanan menghadap ke samping pegang bagian atas kaki kiri dan tarik perlahan perlahan ya jangan jerking jangan di tarik ulang tarik ulang gitu ya jangan jangan itu bisa bikin cedera tarik perlahan sekali aja pegang bagian atas kiri dan tarik perlahan tumit ke arah maaf pantat kiri untuk meregang bagian depan paha jaga lutut tetap bersentuhan ya jangan naik lututnya lututnya harus bersentuhan dengan lutut yang satu lagi jangan curang ya <laughs> oke okay. jangan lupa kerjain untuk kaki yang satunya lagi setelah ini nah ini biasanya suka banyak yang susah nih oke okay. inner thigh stretch ya untuk bahu bagian dalam oke okay. duduk dengan punggung lurus dan Tekuk kaki anda, letakkan telapak kaki anda untuk bertemu bersama-sama. Oke, lalu tangan anda pegang, nah, kemudian pegang telapak kaki anda dan coba turunkan lutut ke arah lantai. Jadi lututnya turunkan ke arah lantai. Oh sakit nih, tahan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke terakhir ini dia yang paling sering kena adalah otot calf sama seperti yang tadi cuman ini mungkin nggak mencari tembok karena memang dia nggak lagi uh, kram ya langkahkan kaki kanan anda ke depan menjaganya tetap tertekuk dan condong condong ke depan sedikit ya dan kaki kiri tetap lurus kaki kiri atau kaki kanan salah maksudnya kaki yang satunya lagi lurus ke belakang lalu pelan pelan turunkan, yeah. akan terasa di daerah betis. Nah, di antara lima ini pilih saja gerakan yang paling sering menyebabkan kram di ototnya. Jadi misalnya ini, ini boleh diulang berkali kali yang Calvin. Jadi Anda sendiri yang pilih. Oke, okay. semoga pada nyoba semoga rasanya enak, ya mudah tapi Saking mudahnya kita jarang melakukan, ya kan? Bahkan kalau kita lakukan ini sekali lakukan ini nggak habis lebih dari lima menit, dan kalau kita bisa lakukan ini tiga kali sehari pagi, siang, sore menjelang malam, maka badan kita akan jauh lebih fit dan badan kita akan jauh lebih uh, dijauhkan dari kram, ya. Uh, Oh ya ini ada pesan lakukan apa saja yang baik bagi anda karena kram otot itu adalah tanda ya sebenarnya bahwa ada keseimbangan yang perlu dibenahi nanti kita akan dengar dari dokter Markus lebih hebat lagi karena saya juga sekarang lagi mendalami TCM jadi saya tahu bahwa ini nih sebenarnya lebih dari yang dari yang kita lihat tapi at least dari sisi kedokteran e, barat ada ilmu kedokteran functional medicine tadi nggak dibacain tuh sama Ibu Selvi. Saya tuh uh, dalam uh, menjalani um, program untuk merawat anak saya, saya jadi mencari wawasan yang lebih luas ya uh, untuk keilmuan saya. Jadi yang tadi saya share itu kan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Tapi kalau kita punya tantangan pada keluarga kita ya seperti anak saya autis kita mau merawat mereka merawat dia di rumah bersama dengan suami dan keluarga saya juga mencari banyak uh, tambahan wawasan misalnya saya sekarang belajar tcm saya waktu itu sebelum tcm saya belajar functional medicine yaitu um, ilmu medis barat yang memikirkan keseimbangan makanya saya habis itu jadi masuk lagi ke TCM karena kelihatannya ke situ arahnya keseimbangan. tapi saya juga belajar mas vanero reflex integration untuk hands on pada anak saya makanya saya juga tadi tahu untuk urusan masas dan lain-lain. kemudian saya juga mendalami fotobiomodulasi yang saya pakai sekarang untuk praktek. jadi lakukan apa yang baik bagi kita. kram otot tuh bisa kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya di belakang itu tuh banyak banget. Contohnya ini. Ini adalah yang ilmu yang saya share dari functional medicine ya. Ini adalah lima jurus. Jadi kita itu ya munculnya bisa kram, bisa yang lain-lain. Tapi sebenarnya kita ada ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di functional medicine tuh ada lima. Ini sebetulnya ilmu ini rootnya datangnya dari temuan di lima daerah di dunia ini dimana orang itu bisa umurnya panjang-panjang. Nah dilihat mereka itu punya uh, gaya hidup yang benar gitu. Ini antara lain. Jadi nutrisi, uh, sleep, tidur, dan gerakan, exercise. Kemudian ada dua hal yang tidak berhubungan dengan badan, tapi dengan jiwa, yaitu stress, resilience, dan relationship. Nah kalau lima ini kita bisa jaga keseimbangannya gitu, maka kita akan bisa lah melewati hidup ini dengan baik. Kita bisa jadi tua, tapi insya Allah jika Tuhan mengizinkan tidak sakit-sakitan. gitu. Karena balance itu kita jaga dari sekarang. Nah, inilah kedokteran integratif itu ya. Nah, jadi balance di functional medicine ini, nanti kita lihat balance di TCM dan dengan dokter Markus. Tapi kalau di functional medicine, yang aku pelajari adalah tidur cukup 7 sampai 9 jam. Ada waktu relaksasi, nutrisi tepat ya, filtrasinya uh, uh, filsafatnya tuh nutrisi itu bensin, bukan sesuatu yang bikin kita senang sebetulnya. Olahraga dan bergerak aktif, setiap 20 menit bergerak tadi kita tambahin stretch ya buat orang yang prone itu uh, apa namanya? eh uh, prone to muscle cramp dan ada faktor 4 dan 5 resiliensi dalam keadaan stres. Suka so, dipikir, ih, eh, ngapain sih kok mengkirin stres orang masalah keren? Sekarang ilmu dokter, ilmu kedokteran barat juga sudah menguak bahwa stres itu bisa jadi bisa kemana mana akibatnya. Oke. Okay? Kalau pengen tahu bisa uh, nonton YouTube aku gratis, tenang aja. Itu lima jurus mencari the better version of you. Nah, ini bisa dijadikan untuk kiat mencegah kram juga ya. yang nah, nomor lima punya relasi yang harmonis dengan diri sendiri orang lain dan sang pencipta. Apa urusannya keram semua. Jadi kita itu kalau nggak punya relationship kita stres, badan kita nggak keru-keruan, neuromuscular control kita nggak jelas gitu ya. Jadi nggak pernah ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita itu berdiri sendiri. Karena kita adalah ciptaan yang luar biasa. Demikian. Uh, terima kasih. Uh, saya juga mau bilang bahwa saya sangat menghargai uh, wadah integratif ini, dan uh, selamat uh, berjuang memperjuangkan keseimbangan di dalam semua apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Akhir. Saya akan stop share. Ya, terima kasih, terima kasih kepada Bu Selvi, Dr. Kurniati. Terima kasih atas paparannya yang menarik. Selanjutnya, akan saya bacakan CV singkat pembicara kita yang kedua: Dr. Markus Antonius, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi pendidikannya kedokteran umum FK Maranata Bandung tahun 91 spesialisasi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi FK UNR tahun 2004 pendidikan akupunktur laboratorium penelitian dan pengembangan pelayanan akupunktur tahun 2001 mengikuti seminar pelatihan workshop akupuntur dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan demikian CV singkatnya tanpa berpanjang lebar lagi. Kepada Dr. Markus kami persilakan. Terima kasih, Bu Silvi. Saya izin share screen dulu. Ya, silakan dong. Sudah bisa dilihat, jelas sudah jelas, Dok. Baik, selamat siang menjelang sore, semua bapak ibu yang hadir pada hari ini, saya akan share sedikit mengenai kram. Jadi, kram ini sebetulnya sudah sangat umum terjadi di masyarakat kita. Tidak muda, tidak tua, semua juga mengalami kram. Tetapi dalam pandangan tradisional Chinese medicine, kita akan uh, melihat ya bagaimana uh, kram itu bisa terjadi dari dua arah ya. Baik. ya definisinya jadi kram itu adalah nyeri otot akibat kontraksi secara mendadak di luar kesadaran kita ya kita sering menjumpai mungkin eh, yang dokter sering juga eh, menemui seorang eh, yang usianya sudah lanjut rata-rata ya 50 60 ke atas dok saya ototnya kok kram ya sering kram ya nah itu berbeda kasusnya dengan kasus pada anak-anak yang berenang misalnya ya berenang pengaruh dingin ya pengaruh lembab ya dia juga bisa mengalami kram. Nah kita lihat berdasarkan referensi yang saya dapatkan saya sengaja tidak menterjemahkan karena dalam bahasa Inggrisnya ini akan lebih bagus pemahamannya. Jadi artinya begini kalau organ kita mengalami kelemahan maka terjadi kegagalan noris itu adalah kemampuan untuk memberi makan, memberi nutrisi, memelihara otot dan tendon. Ya, jadi organ lemah tidak bisa memberi nutrisi dengan baik terhadap otot dan tendon. Ya, sehingga akibatnya apa? Terjadi gerakan-gerakan yang abnormal. Ya, dalam hal ini kram. Ya, di samping itu terjadi juga bisa terjadi eksternal patogen. Ya, eksternal patogen di sini bisa berupa dingin atau lembab. Atau bisa juga terjadi pada spot injury sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan aliran darah dan chi sehingga terjadi kram otot. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kita ketahui di sini kalau kita menjumpai kram pada orang yang lanjut usia, itu seringkali juga bukan masalah yang sederhana, Bapak Ibu. Ya, kita harus perhatikan sindroma apa yang terjadi pada pasien ini, penderita ini, karena seringkali tidak sesederhana kalau seorang anak ya sedang berenang mengalami kram. Ya, nanti kita akan lihat secara perlahan-lahan. Nah, ya, jadi secara garis besar kita bisa melihat penyebabnya bisa secara internal dari organ cang, ya. Organ cang kita kita seperti kita ketahui ada jantung, ada paru, ada limpa, ada hati dan paru. Ada dan limpa maksud saya. Bisa juga akibat eksternal patogen ya yang sudah saya sebutkan tadi dan berakhir pada gangguan ci dan blood. Nah, untuk mengetahui bagaimana ci dan blood itu eh, dibangun, maka saya akan mereview sedikit mengenai fungsi fisiologis daripada lima organ cang. Sebetulnya setiap-setiap organ ini memiliki eh, fungsi yang cukup banyak. Tetapi di sini saya akan mereview sedikit saja berkaitan dengan kasus kram. Yang pertama adalah fungsi daripada jantung, yaitu menguasai darah. Ya, di sini darah diatur, ya pasokannya, distribusinya lewat pembuluh darah, dan itu dia, di, di, diatur oleh jantung, Kemudian limpa ya ini adalah organ yang vital dalam hal eh, produksi darah ya darah diproduksi oleh limpa melalui makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dilakukan transformasi dan transportasi kemudian eh, organ paru menguasai ci udara ya jadi nanti kalau kita bicara ci ini juga menyangkut organ paru, ya. Bagaimana pernafasan kita itu sangat penting untuk membentuk chi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah organ ginjal. Ginjal menyimpan jing, ya. Seperti kita ketahui jing itu adalah ada dua jenis, ya. Jing yang di bawah ya, jing bawaan dan jing yang didapat, ya. Yang didapat itu sama juga dari nutrisi. Kemudian juga peran ginjal adalah sebagai pokok daripada yin dan yang tubuh. Dan kemudian juga menerima dan mengendalikan qi. Kemudian organ yang kelima, ini juga organ yang sangat penting berkaitan dengan peran darah. Yang pertama adalah menyimpan darah. Ya, Jadi kalau limpa memproduksi darah melalui makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Setelah diproduksi darah itu akan disimpan di hati. Kemudian hati akan mengalirkan secara smooth, ya. Smooth itu secara halus. Ya, sedikit demi sedikit ke seluruh tubuh kita ke tempat-tempat di mana dibutuhkan darah itu. Termasuk di sini tendon dan otot yang dibutuhkan ya kemudian memelihara aliran qi ya demikian juga kita ketahui bahwa hati itu menguasai tendon ya nah kita akan lihat bagaimana pembentukan qi dan qi atau darah ini dimulai dari feci fei ya jadi waktu seseorang bernafas maka dia akan melalui udara pernafasan, ya, masuk, kemudian eh, makanan dan minus, minuman masuk ke dalam lambung, diserap, kemudian dilakukan transportasi dan transformasi, dan ini disebut guci, ya. Selanjutnya di ginjal ada namanya Jing, ya. Jing itu energi vital yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Jing juga akan menghasilkan sumsum -sum, serta sumsum -sum tulang dan akhirnya sumsum -sum tulang itu akan memproduksi darah bersama guci itu. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa darah ya akan diproduksi atas peran serta beberapa organ ya antara lain paru, limpa dan Ginjal, ya. Sedangkan Ci ya, itu diproduksi oleh udara yang masuk ke dalam paru-paru, juga makanan dan minuman yang dit ditransformasi oleh limpa kita, ya. Kunci ini. Nah, ini adalah lima elemen di mana uh, <tuh> fire, earth, metal dan water ya. Ini adalah hati, jantung, kemudian limpa, paru dan ginjal ya. Ini ada kaitan, ada hubungan saling menguatkan, ada hubungan saling membatasi atau mengontrol. Nanti kaitannya dengan fungsi fisiologis daripada setiap organ. Ya, jadi waktu kita menjumpai penderita dengan keluhan kram, maka seperti biasanya kita melakukan eh, anamnesa terhadap pasien, ya. Yang pertama identitas sudah pasti ya, jenis kelamin. Kenapa perlu? Karena eh, kasus kram itu lebih banyak pada wanita usia lanjut dibandingkan laki-laki. Kenapa demikian? Karena wanita itu seringkali lebih teratur ya lebih teratur mengeluarkan darah ya lewat haid ya kemudian usia usia di bawah di atas 50 60 tahun seringkali juga sudah mengalami kemunduran secara fisiologis organ-organ tubuh dan yang terakhir kita juga harus menanyakan pekerjaannya apa ya Seringkali pekerjaan yang uh, menguras energi yang sangat berlebih, stres yang tinggi, dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap uh, dinamika aliran darah dan aliran SI. Ya. Nah, jadi kita biasanya menanyakan keluhan utamanya apa, Bu? Aduh, Dok, saya sering kram, misalnya. Nah, dia ya, biasanya... Uh, uh, mengatakan atau menyatakan kepada kita keluhan-keluhan yang paling menonjol dari semua keluhan yang ada. Ya. Nah, kemudian kita tanyakan, keluhannya di mana? Yang paling sering tadi Dokter Kurniati sudah menyatakan ya, paling sering itu di kaki ya terutama otot betis. Demikian juga memang yang saya sering dapatkan di praktek ya memang keluhan di otot betis tetapi tidak menutup kemungkinan ya kram dalam arti yang luas yang saya ingin katakan ya itu adalah ketegangan otot yang berlebihan di mana gradasi ketegangan dalam istilah medisnya itu spasme itu merupakan gradasi yang lebih rendah daripada kram ya jadi Bapak Ibu sekalian perlu menyadari bahwa keluhan kram yang disampaikan oleh pasien itu adalah kram yang betul-betul nyeri yang hebat yang terjadi pada kaki. Tetapi keluhan yang lain selain kram itu bisa terjadi spasme yang cukup berlebihan di otot-otot leher, otot bahu, otot pinggang, otot di daerah bokong, juga di tangan bisa juga terjadi. Ya, Nah, kemudian ini juga hal yang penting, Bapak Ibu. Ya, kalau kita menjumpai pasien kram, kita tanya juga, Bapak Ibu, selain kram ini ada keluhan lain nggak? Misalnya, sakit kepala, kemudian gangguan tidur, ya, nyeri bahu, nyeri pinggang, rasa lelah, berkepanjangan. Kemudian, juga ada gejala-gejala iritabilitas. Ini gangguan emosional, ya, Bapak Ibu. Di mana penderita sering, kok, saya kok sering marah, ya, sekarang ini? Misalnya demikian, ya, atau mood-nya tuh sepertinya kayaknya nggak enak terus. Nah, ini kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu, harus sadari, ini seringkali juga ada kaitannya dengan menurunnya fungsi organ secara TCM ya Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita bicara ya ini masalah TCM bukan masalah western medicine ya. Karena kalau kalau dimasukkan ke dalam pemahaman western medicine jadi kacau ya. Seringkali pasien saya juga menanyakan, "Dok, ini kenapa ya?" Kalau kita jelaskan ini ada gangguan eh, fungsi hati, Bu, Kemudian diam-diam dia akan ke internis ya, subbagian hepatologi. Kemudian periksa SGOT, SGPT, gamma GT dan seterusnya. Jadi ini akan mengacaukan situasi yang kita hadapi ya. Jadi kita harus bijak di dalam menjelaskan kepada penderita bahwa kita memeriksa berdasarkan kedokteran Cina, ya, bukan kedokteran Barat, sehingga pemahamannya akan berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau ada iritabilitas, gangguan mood, itu menunjukkan menurunnya chi daripada liver, ya, ada gangguan energi, ada gangguan darah dan sebagainya. Kemudian pada wanita harus diperhatikan ya apalagi kalau masih terjadi haid secara teratur, ya usia-usia haid ditanyakan e, ibu apakah masih e, mengalami haid secara teratur atau tidak, haidnya sedikit atau banyak, haidnya nyeri atau tidak, ya, nah itu semua harus ditanyakan karena berkaitan dengan sindroma, ya. Kemudian juga apakah ada kaitannya dengan gangguan pencernaan misalnya. Di mana gangguan liver bisa terjadi menyebabkan gangguan pada limpa. Itu berdasarkan wusing ya Bapak-Ibu. Terjadi gangguan pencernaan, bisa terjadi gangguan pada lambung, bisa terjadi gangguan pada usus di mana pencernaan terganggu dan sebagainya dan yang terakhir yang perlu kita ketahui dan kita sadari yaitu adanya gangguan psiko emosional. Nah, ini memang untuk orang Indonesia tidak mudah Bapak Ibu untuk mengorek ya. Bapak atau Ibu sering marah enggak misalnya, ya? Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa menanyakan secara bijak kalau bapak atau ibu eh, saya menanyakan ada adakah kecenderungan bapak marah, adakah kecenderungan bapak eh, moodnya itu kurang baik misalnya jadi kita menanyakan eh, dengan secara halus ya bapak ibu supaya pasien itu bisa secara terus terang. Mau memberitahu bahwa dia memang dalam masalah psikoemosional. Nah, itu akan lebih melengkapi kita terhadap sindroma-sindroma yang kita akan susun, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita lihat ya, bahwa masalah emosional itu sangat berpengaruh terhadap organ-organ tubuh kita. Ya, di sini dikatakan bahwa thoughts affect your organs. Artinya, pikiran-pikiran kita, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu sangat mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Ya. Nah, yang pertama adalah organ hati atau liver, ya. Nah, kita lihat yang negatifnya dulu ya, Bapak Ibu. Kalau seorang seorang pasien ya, mengalami kemarahan. Mengalami iri hati ya. Kedengkian, mungkin tidak suka orang lain berhasil, orang lain punya ini, punya itu, kita jealous ya, kita iri atau kita marah dan sebagainya itu akan mempengaruhi organ hati. Ya. Sebaliknya, kalau kita mempunyai eh, kebaikan hati, kemurahan hati, ya, itu mempunyai energi positif terhadap organ tubuh kita. Nah, kemudian organ yang kedua, ya, Bapak Ibu, untuk organ jantung, hati-hati, jangan ada kebencian, ya kebencian itu betul-betul akan sangat mengganggu energi eh, jantung kita semua. Ya, jadi kalau orang yang hidup dalam kebencian jangan heran sering susah tidur, ya, karena ada heart fire, ya, bisa juga terjadi misalnya nggak sabaran orangnya, ya, atau kejam kalau kejamnya terhadap hewan-hewan uh, yang kotor ya kejam misalnya terhadap tikus dipukul sama kayu sama uh, sapu nggak apa-apa ya tapi jangan kejam terhadap sesama ya bapak ibu itu merusak uh, energi jantung ya sedangkan kalau kita memilih kasih ya kita memiliki kegembiraan, kebahagiaan, maka energi jantung kita bagus. Ya, nah, selanjutnya untuk organ limpa, ya, itu kekhawatiran, kegelisahan, rasa curiga itu juga akan memberikan efek negatif kepada organ limpa. Ya, sedangkan organ paru, kita lihat, ya ada kesedihan yang berlebihan, depresi, murung, muram, ya itu energi parunya akan terganggu. Sedangkan untuk ginjal itu biasanya rasa takut, ya rasa takut, khawatir, ya itu akan mengganggu energi ginjal. Jadi di sini kita lihat bapak ibu, kita akan pilih yang mana, ya. Seringkali kalau tidak ada pernyataan di dalam presentasi seperti ini, mungkin bapak ibu nggak sadar ya bahwa emosi emosi ya terutama emosi negatif itu akan mengganggu kesehatan kita karena energi organ itu akan mengganggu fungsi organ selanjutnya ya fungsi organ yang terganggu akan menimbulkan berbagai manifestasi ya berbagai manifestasi penyakit. Ya, selanjutnya kita lihat ya, Bapak Ibu. Ini lebih lengkap lagi. Ya, ini negative emotion creation cycle. Mungkin ini yang lebih bisa kita lihat ya bagaimana stres dan emosi itu dalam kedokteran barat juga bisa berpengaruh, Bapak Ibu. Misalnya pada organ hati orang yang mengalami kemarahan, frustasi, ya, stres. Itu jangan heran kalau kolesterolnya tinggi terus. Datang ke Bapak Ibu bilangnya begini. Dok, saya ini sudah nggak makan daging, nggak makan gorengan, nggak makan minyak dan sebagainya. Tapi kolesterol saya kok masih tinggi. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat, Ya, bapak ibu terus tanya begini, bapak atau ibu uh, selama ini menjalani hidup dengan bahagia atau stres? <laughs> nah dia baru sadar, waduh, iya ya. Bapak ibu jelaskan, sering marah nggak? Ya, nah kalau udah ditanya begitu biasanya diam. Oh iya, memang saya sering marah. ya. Jadi orang yang mengalami stres ya, itu fungsi-fungsi organ tubuhnya akan mengalami gangguan, Bapak Ibu. Ya, produksi empedunya terganggu. Nanti kalau stres, saya nggak pernah punya kolesterol, kok punya batu empedu. Nah, stresnya tinggi. Ya, saya nggak punya darah tinggi sejak dulu. Kok tiba-tiba darah tinggi? Nah, stresnya tinggi. ya Dan sebagainya. Ini saya tidak akan lanjutkan, Bapak-Ibu. Ini karena sudah terlalu banyak ya. Yang jelas Bapak Ibu harus perhatikan bahwa stres dan faktor-faktor emosi tertentu akan mengganggu fungsi organ tertentu. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita biasanya melakukan pemeriksaan fisik. Ya, Bapak Ibu, saya periksa lidahnya. Nah, setelah dijulurkan, kita mengharapkan apa, Bapak Ibu? Kalau orang atau pasien yang mengalami kram, di mana terjadi gangguan aliran chi dan darah, maka secara umum maka lidahnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama pucat. Ya. Yang kedua bisa terjadi adanya tapak gigi. Tapak gigi itu menunjukkan adanya defisiensi cilimpa. Ya. Di mana produksi darah oleh limpa itu akan mengalami kemacetan. Ya, kalau produksi darahnya macet, ya maka darah yang harusnya Dikirim ke liver, ya, sebagai tempat penampungan gudangnya darah itu akan terganggu. Kemudian, nadi kita lihat, ya, secara umum kita lihat ekses atau defisien, ya, dan yang kecil-kecil banyak sekali, ya, variasi-variasi dari nadi ini. Kemudian, kita lihat. Atau mekanisme, ya. Jadi, problem yang terjadi itu, ya, patogenik faktornya bisa dari luar, bisa dari dalam. Tadi sudah saya sampaikan, kalau dari luar ada faktor dingin atau faktor eh, lembab, kalau dari dalam gangguan fungsi organ, bisa dari gangguan ginjal, bisa gangguan hati, limpa, atau jantung. Kemudian juga bisa terjadi gangguan saat vital tubuh. Dalam hal ini yang terkait adalah darah atau blood dan chi. Ya. Kemudian wusingnya bisa seperti ini contohnya. ya Kalau terjadi liver chi stagnasi, maka berdasarkan wusing bisa mengganggu organ limpa. ya Organ yang dikontrolnya malah ditindas. ya sehingga fungsi dari splinnya juga mengalami defisiensi. Kemudian uh, dynamic problem, ya dinamik problem bisa terjadi stasis, stagnasi, rebellion, ya uh, C yang berbalik arah rebellion itu. Kemudian berikutnya bisa terjadi gangguan uh, temperature problem, bisa hit, bisa cold, bisa normal juga. Dan yang terakhir kuantitas problem ya. Kita periksa pasien ini apa excess defisien ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan lengkap ya. Kemudian sampai patomekanisme baru kita bisa menyimpulkan ya, Bapak Ibu. Bahwa penderita ini mengalami gangguan apa? Ya, dimulai dari, dari anamnesa yang kita kumpulkan ya maka itu dari anamnesa saya katakan kita sudah mengarah ya mencari sebetulnya sindrom apa ya sehingga pada akhir daripada pemeriksaan-pemeriksaan eh, yang kita lakukan maka kita mendapatkan sindrom diagnosa yang terdiferensiasi ya terdiferensiasi itu seperti ini ya Bapak Ibu misalnya liver C stagnation ya di mana liver itu kan organ C itu sebetulnya sat vital tubuh yang terganggu dan stagnasi yang di sini adalah gangguan daripada C eh, dinamik ya dinamik dinamika C kemudian ada juga liverin defisiensi ya defisiensi di sini tadi sudah saya sampaikan itu gangguan eh, kuantitas ya ada excess atau defisien Nah, liver blood deficiency ini ini zat vital tubuh yang terganggunya blood ya. Atau kidney yin deficiency atau spleen qi deficiency dan seterusnya. Baru kita menentukan strat, terapi strateginya ya Bapak Ibu berdasarkan pen dan piau. ya. Pen piao itu artinya sebab akibat ya. Jadi kita membuat strategi. Kita mau mengobati piaunya dulu atau pennya dulu atau ada kalanya kita mengobati dua-duanya, pennya dan piaunya. Ya. Nah, terapi strateginya kurang lebih demikian ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat adanya kelemahan defisiensi fungsi organ, maka yang kita tonifikasi cang organ ya. Maka titik yang akan kita tusukan adalah titik Beksu dan titik Yuan. Kemudian kalau kita lihat ada defisiensi Yin, maka kita akan melakukan tonifikasi Yin ya melalui titik KI6, Lang7 dan Dumai4. Ya. Yang keempat, kalau kita menjumpai adanya faktor temperatur problem ya misalnya oh ada heat ya kita bisa mengeliminasi heat dengan titik api dan titik air yang kelima kita bisa melakukan tonifikasi blood ya kalau ada defisiensi blood ya nah, defisiensi blood dilakukan penusukan pada urine bladder 221 UB17 splint 3 nomak 36 CV 12 dan Cv6 yang keenam kita bisa menenangkan Sen ya dengan dumai24 bintang admin dan uh, H7 yang terakhir kita bisa menambahkan titik dominan dari tendon yaitu GB 34 nah ini, Kebetulan, hari baru saja hari Senin yang lalu, saya menjumpai seorang laki-laki, ya, -laki. ini seorang prajurit TNI, ya, Bapak Ibu, dengan laki-laki usia 51 tahun. Ini kasusnya sangat cocok dengan tema yang saya bawakan pada hari ini, karena itu saya langsung buat, ya, laporan seperti ini. Keluhan nyeri di seluruh tubuh sejak satu tahun. Yes, keluhannya satu tahun. Ternyata bapak ini mengikuti pendidikan militer selama sembilan bulan. Ya, bapak ibu, saya sendiri juga pernah mengikuti pendidikan militer. Ya, karena itu saya sendiri tahu bagaimana stresnya, tingkat stresnya sangat tinggi pada saat kita mengikuti pendidikan militer itu luar biasa Bapak Ibu ya jadi tidak heran eh, Bapak ini mengalami stres yang sangat tinggi ya nah keluhannya ini terutama di sekitar tendon Achilles kemudian dia bilang juga siku kirinya sakit ya dan pinggul sebelah kiri ya dan Bapak ini mengatakan keluhannya ini paling terasa saat pagi hari tetapi bila sudah berlari 200 meter keluhannya berkurang. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ya, kenapa demikian. Dan jangan lupa ya, dari keluhan utama kita harus menanyakan keluhan tambahan. Keluhan tambahan kita yang menanyakan di kepalanya ada keluhan apa, Pak? Sering sakit kepala, sering pusing enggak? Ya. Kemudian bagaimana tidurnya nyenyak atau tidak? Bapak ini mengatakan dia tidur hanya tiga jam, susah tidurnya. <laughs> Padahal usianya baru 51 tahun. Ya, tidurnya susah sekali, ya. Kemudian eh, bagaimana pencernaannya, Pak? Perutnya perut enggak apa apa, tapi saya buang air besar sering encer. Nah, bagus. Ini juga adalah informasi tambahan buat kita, ya. Kemudian tenggorokannya sering kering dan sering haus. Ya. Baik. Pada pemeriksaan lidah, coba ibu, bapak ibu lihat sini. Lidahnya ini pucat sekali, ya. Padahal dia seorang TNI yang aktif, ya. Kalau TNI aktif tuh biasanya ya seharusnya, waduh, olahraganya kuat, makannya kuat, gisinya tinggi, ya. Harusnya nggak begini lidahnya, tapi ternyata fungsi-fungsi tubuh kita itu tidak bisa dibohongi, ya Bapak Ibu. Walaupun misalnya makannya banyak, ya kalau ada defisiensi daripada fungsi organ, nah, lihat, lidahnya pucat, ya di bagian tengah ada retakan, di bagian belakang juga ada. Sebetulnya, kemudian ada tapak gigi samping, ya, kemudian ujung lidahnya merah ya. Kemudian saya lakukan pemeriksaan di secara umum defisien, tenggelam semuanya, ya. Nah, ini problem list yang saya buat, ya. Jadi, nyeri seluruh tubuh itu kenapa, Bapak Ibu? Ya, pada saat seorang penderita mengalami gangguan qi, ya. Karena marah, karena emosi, maka terjadi konsumsi darah, blood yang sangat banyak, ya. Kemudian terjadi stagnasi daripada ci, ya. Nah ini liver ci stagnasi, ya. Kalau dibiarkan, maka dia akan berakhir pada liver blood defisiensi. Karena apa? Liver ci stagnasi itu akan mengganggu fungsi fungsi spleen, bapak ibu. Nanti setelah ini saya akan buat bagannya juga. Kemudian kenapa paling dirasakan pagi hari? Ya, ini fisiologisnya liver, Bapak Ibu. Jadi liver itu pada saat pagi kita bangun ya, kemudian siang hari kita beraktivitas, maka fungsi liver itu mendistribusikan darah ke bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan. Ya, tetapi pada saat pagi hari itu masih masih tidur gudang gudang darahnya di liver itu masih tidur ya belum buka makanya dia waduh pagi ini merasanya sakit kaku sekali ya bahkan waktu dia mulai berjalan waktu mau berlatih dia masih merasakan kekakuan tersebut tetapi pada saat dia sudah berlari 200 meter dia katakan nah ini sudah lebih enak Kenapa demikian? Inilah khasnya liver blood deficiency. Ya. Jadi si livernya ini rada mogok nih, ya. Waktu kita mulai berlari 200 meter, nah ini gudangnya baru mulai buka nih. Sadar, oh ini otot tendon nih, butuh darah nih ya. Oke, okay, buka. Nah, baru nyaman ya. Kemudian yang keempat, kenapa terjadi insomnia, ya, Bapak Ibu? Karena pada saat terjadi liver blood deficiency, maka heartnya juga, ya, hubungan ibu dan anak. Kalau ibunya kelaparan, masa anaknya bermewah-mewah makannya, kan nggak mungkin ya? Ya ini hubungan ibu dan anak secara TCM. Jadi kalau ibunya kelaparan, maka anaknya pasti kelaparan juga. Ya, jadi karena ibunya mengalami blood deficiency, maka anaknya heart mengalami blood deficiency juga. Akibatnya, ya, ini sen ini rumahnya apa? Rumahnya itu adalah blood heart, ya, darahnya di, di, di jantung, darahnya harus cukup. Kalau darahnya defisien, maka sennya itu nggak punya rumah tinggal ya lari-lari dia akibatnya susah tidur ya bapak ibu makanya harus diperbaiki dulu kalau orang yang susah tidur harus dicari ya ini dari hun ya hun ini disharmoninya liver ya sedangkan sen ini disharmoninya dari heart dan yang terakhir buang air besar encer ya ini juga merupakan gangguan dari sprint C deficiency ya nah, terapi strateginya ya bapak ibu kita lihat ya kita harus mengeliminasi adanya liver C stagnasi ya dengan liver 3 dan large intestine part kemudian kita lakukan tonifikasi blood karena ini ada defisiensi blood maka kita harus tonifikasi dengan ub 2021, UB 17 ya, ini uh, titik dominan darah. Kemudian Splint 3, uh, Stomak 36, uh, CV 12 dan CV 6. Kemudian kita lihat di sini ada Fire di Heart ya, terbukti dari lidah, ujung lidahnya tuh merah banget ya, walaupun walaupun lidahnya pucat tapi ujung lidahnya tuh merah banget ya. Nah, karena itu kita harus mendinginkan ya. Mendinginkan. Mengeliminasi fire ya dengan hard 8 dan hard 3. Ya, hard 8 itu uh, fire point ya. Sedangkan hard 3 itu water point. Kemudian yang keempat, supaya orangnya bisa tidur enak ya kita harus melakukan harmonisasi sen ya menurunkan sennya itu sennya tuh enggak turun-turun tuh di kepala kepalanya sepaneng terus ya kita tusuk tuh 24 24 20 24 bintang anmien, ya unmien itu titik yang terletak di antara GV 20 dan sancio 17 kemudian hard 7 ya. Dan yang terakhir kita tambahkan titik dominan tendon gallbladder 34. Ya, jadi sebagai kesimpulan nih Bapak Ibu ya. Kram dalam arti yang sempit ya adalah kekejangan otot lokal yang terjadi secara mendadak tanpa disadari. Sedangkan kram dalam arti yang luas merupakan ketegangan otot di berbagai bagian tubuh akibat gangguan fungsi organ. Ya, jadi eh, pesan saya buat Bapak Ibu ya, tips terakhir ya. Hampir sama dengan eh, Dr. Kurniati tadi, kita harus menjaga kesehatan dengan cara memelihara keseimbangan yin yang tubuh ya caranya istirahat cukup ya istirahat cukup karena apa orang yang beraktivitas terus ya berlelah-lelah apalagi uh, aktivitasnya menggunakan banyak fisik ya itu sangat menguras mengurasin ya yin tubuh kita yin tubuh kita akan terkuras ya tapi dengan kita beristirahat maka kita akan uh, menjaga keutuhan yin kita tetap seimbang ya. Kemudian cukup makan minum karena makan minum itu adalah bahan bakunya. Ya, proses pembuatan blood ya di spleen ya. Kemudian cukup olahraga. Ya. Kenapa harus cukup olahraga? Karena pada saat kita berolahraga, nafas kita lebih dalam ya untuk menghirup udara kemudian aliran darah akan lebih baik ya kan secara secara kehidupan sehari-hari ya kita kan jarang ya bapak ibu melakukan pernafasan ya melakukan pernafasan dalam ya menarik nafas kemudian menghembuskan nafas secara sadar itu kan jarang ya bapak ibu padahal Tindakan itu, kebiasaan itu perlu dilakukan secara sadar dan berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan qi di tubuh kita, ya. Selain makanan yang cukup, maka kita harus sering-sering bernafas, ya. Dalam arti yang sempit, olahraga itu tidak selalu. Olahraga, olahraga, misalnya harus jalan kaki, harus jogging, dan sebagainya. Tapi pada saat kita di rumah pun atau di, di, mana saja kita berada, kita harus rutin menarik nafas panjang, ya, kemudian menghembuskan secara perlahan-lahan. Tujuannya apa? Supaya VC-nya bagus, ya. Jadi udara yang masuk ke dalam paru-paru, ya, akan bergabung dengan kuci yang dari spleen itu, yang membentuk C, Ya nanti ada congci dan yuanci. Kemudian yang terakhir, ya, jaga emosi. Ya, psiko emosional problem itu seringkali kurang kurang diperhatikan oleh pasien-pasien kita, karena mereka tidak mengerti. Ya, tetapi paling tidak bapak ibu yang pada sore hari ini. Mendengarkan uh, share saya ini, Bapak Ibu bisa lebih disadarkan akan pentingnya ya menjaga psikoemosional kita ya. Jangan sampai kita hidup ya sehari-hari bekerja kemudian melakukan berbagai aktivitas, tapi kita tidak menjaga emosi kita ya emosi di, dilasatkan dengan seenaknya begitu tanpa disadari Bapak Ibu kesehatannya terganggu. Terus menerus ya menjadi satu gangguan yang kronik. Maka perubahannya juga akan lebih dalam ya, akan lebih sulit ya. Sesuatu yang kronik akan lebih menyulitkan proses pemulihannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Selvi. Baik, terima kasih kepada Dr. Markus Antonius atas paparannya yang menarik. Selanjutnya kita akan jeda break sekitar lima menit. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan mempergunakan kolom chatnya atau dengan raise hand. Kita baik, kita jeda dulu. Berikut ini ada pengumuman yang akan berlaku mulai seminar minggu depan. Silakan dilihat dan boleh di screenshot. Kalau kurang kasih. Bell's palsy is a form of facial muscle weakness or paralysis, typically on one side of the face. It results from dysfunction of the facial nerve, also known as the seventh cranial nerve. The facial nerve has many branches and diverse functions. It controls the muscles of facial expression, including those involved in eye blinking and closing. It carries nerve impulses to tear glands, salivary glands, and conveys taste sensations from the anterior two-thirds of the tongue. There are two facial nerves, one on each side of the face. Typically, only one nerve, and hence one side of the face, is affected. The malfunction of the facial nerve is thought to result from its inflammation. The swollen nerve is compressed as it exits the skull within a narrow, bony canal. Symptoms develop suddenly, usually within a couple of days, and can range from mild weakness to total paralysis of face muscles. Other symptoms may include drooping of mouth, drooling, inability to close one eye, facial pain or abnormal sensation. Distorted sense of taste, and intolerance to loud noise. By definition, Bell's palsy is idiopathic, meaning it has no known cause, but it has been associated with certain viral infections. In particular, reactivation of a dormant virus, triggered by stress, trauma, or minor illness, is often thought to be the culprit. Risk factors include diabetes, hypertension, obesity, Pregnancy, and upper respiratory infections. Diagnosis is based on clinical presentation after other possible causes of facial paralysis are excluded. Patients usually present with rapid development of symptoms, reaching a peak in severity around 72 hours from the time of onset. In most cases, muscle weakness can be observed with both upper and lower facial muscles, including the forehead, eyelid, and mouth. If forehead muscle strength is not affected, a central cause, especially stroke, should be suspected. This is because the upper facial muscles, unlike the lower ones, receive nerve impulses from both hemispheres of the brain, so a lesion in one side will not affect their function. An electromyography test can be used to confirm nerve damage and determine the extent of severity. Imaging studies can help rule out structural causes such as a tumor or skull fracture. Because Bell's palsy impairs the eyelid's ability to close and blink, the affected eye is exposed to drying and potential injury. Patients must keep the eye moist with lubricating eye drops and protect it from injury. Hello, this is Eitan Shalom at the Body-Mind Wellness Center, and I'm working on this young man who has Bell's palsy and i'm doing uh, acupuncture with electrical stim and these are uh, pretty standardized points that we use depending on where the paralysis is we might add other points uh, if there's pain and uh, so um, the electrical stim is not on very strongly but so the, starting with the eyebrow we come this way to here and then the upper lip we come around here and each of these is is uh, also some of them are motor points in the muscle uh, and then we get into the masseter muscle and then he right now he's having an issue with the lower lip more uh, the other day it was somewhere else so we we were running electrical stim across the uh, the muscle uh, along where the nerve goes <laughs> Uh, sebentar. Tadi di chat ada yang minta untuk screenshot branches and diverse functions it controls the muscles of facial expression including those involved in eye blinking and Saya kasih waktu untuk screenshot dulu pengumumannya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ini. Saya bacakan dulu, ada pertanyaan dari Pak Handoyo dok, bagaimana hubungan kram otot dengan gangguan saraf tepi atau perifier, gangguan di ototnya sendiri, gangguan metabolisme, dan konsumsi yang salah. Silakan dijawab kepada dokter Kurniati dulu, boleh. Uh, itu di mana ya? pertanyaannya Ini? ada di chat atau uh, ke sekretariat dok. Hmm. oh oke okay. aku soalnya nggak bisa baca maksudnya nggak 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 apa nggak lihat ada pertanyaan itu pertanyaannya boleh diulang bu Bagaimana hubungan kram otot dengan gangguan saraf tepi atau perifer, perifer ya? Terus gangguan di ototnya sendiri dan gangguan metabolisme juga gangguan konsumsi yang salah. Konsumsi makanan atau apa. Ada enggak? Uh, Oke, okay. uh, terus terang aku agak bingung dengan pertanyaannya. Tapi maksudnya uh, mungkin aku menangkapnya begini: uh, seperti yang aku bilang tadi, memang. Aku memang membawakannya untuk yang khusus exercise, tapi kan kembali lagi kita nggak bisa bilang oh aku cuma pengen mau yang itu gitu nggak bisa ya. Dan eh, kita bisa lihat bahwa eh, kram itu memang karena semuanya imbalance. Jadi tentunya eh, tadi itu urusan dengan persyarafannya tuh gini. Ini kalau ada sesuatu kelelahan ya jadi kontrolnya itu enggak bagus nah dengan kita berpatokan ya nggak ada satu nggak ada satu patok nggak ada satu tuduhan yang bisa di kalau di medis barat tuh nggak ada satu benda yang apa penyebab yang bisa dituduh itu pasti gitu ya karena itu yang pasti kontrolnya itu membuat yang harusnya kan gini, harusnya tuh eh, kontrol yang meningkatkan sama yang kontrol yang menginhibisi, ini kan di syaraf di daerah eh, otot ya, eh, di perifer jadinya, itu kan harusnya seimbang. Jadi si inhibisinya itu berkurang. Nah penyebabnya bisa macam-macam yang pasti kita kelelahan ya, tapi di dalam di dalam otot itu kan kita bisa lihat ya bahwa tadi itu ada bagian-bagian di mana kalsium nanti yang akan ber membuat kontraksi dan ada magnesium dan lain-lain. Nah, yang sering dituduh itu situasinya adalah kekurangan magnesium, potasiumnya kurang, kemudian kalsiumnya mungkin berlebih gitu ya nah itu metabolisme tuh bermain di situ semua pasti gitu ya nggak mungkin cuman cuman kontrol neuromuskular itu tapi semuanya itu menyebabkan kram gitu kali yang saya bisa jelaskan ya maksudnya nggak ada sih sebenarnya di dalam badan kita tuh hanya ini hanya itu gitu metabolisme pasti ikut semua di situ gitu kali bu yang saya bisa jawab Bu Selvi. Aku tadi soalnya ngeliatin di chat sini. Oh, di chat ini udah ada pertanyaan Bu oh, ya, <laughs> okay. ya. untuk pertanyaan apa lagi? Iya. Oke. Tentu dokter nah, jawab ya. Silakan, Dok. Baik, mungkin uh, saya bisa melengkapi ya. Mungkin uh, Bapak siapa, maaf yang bertanya tadi? Pak siapa? Pak Handoyo. Pak Handoyo, ya. Pak Handoyo uh, mungkin bukan dokter ya? Eh uh... Jadi baik-baik. Begini, begini Pak Handoyo. Jadi uh, antara otot dan syaraf itu ada perbedaan fungsi ya. Uh, kalau otot itu fungsinya hanya satu yaitu kontraksi. Ya. Jadi mengkontraksikan kita melakukan berbagai fungsi gerak ya kaki dan tangan itu ada kontraksi otot. Tetapi pengendaliannya itu dari syaraf. Ya, nah syaraf itu sebetulnya di seluruh otot kita ada terkait dengan syaraf. Hanya kalau kita bicara masalah kram, sebetulnya yang menjadi masalah masalah utamanya bukan dari syaraf, dari dari otot. Tetapi kalau Dokter Kurniati tadi menjelaskan masalah e, keseimbangan negatif dan positif itu, kecenderungan itu ada antara otot dan syaraf itu ada sambungannya, namanya muscle spindle. Ya, nah itu yang Masalah spindle itu karena gangguan keseimbangan tertentu, maka terjadi kepekaan, ya. Jadi masalah spindalnya itu jadi lebih peka terhadap rangsang, gerakan tertentu, oh uh, jadi kejang, jadi kram dan sebagainya. Itu penjelasannya ya. Jadi ini bukan masalah kaitan ini penyakit syaraf bukan. Ini memang masalah yang terjadi pada otot murni, tetapi kaitannya adalah kepekaan otot itu terhadap hal-hal uh, tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Begitu ya, saya kira. Oke, okay, baik dok. Selanjutnya kita ke yang raise hand dulu kepada Pak Parwi. Parwi Janto, silakan. Sore, Pak Ibu. Terutama Pak Atunius, ini saya, um, saya 80 tahun ya, ya. Saya kenapa setiap malam itu berapa bulan tadi itu selalu terjadi kram gitu pak ya kaki terutama kaki terus kemudian apa eh, telapak kaki itu sakit gitu padahal nggak dipakai jalan cuma tiduran tapi kram ya kaki kadang-kadang ya terus telapak kaki gitu sakit cuma sekarang si kadang-kadang siang juga mulai yang telapak kaki sakit tapi kram nggak gitu. Itu yang terutama, Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Parwianto. Saya mau tanya, Pak Parwianto, apakah dari awal mengikuti presentasi saya? Tidak, Pak. Oh, mic-nya mungkin masih mati itu, Pak. Mic-nya, Pak. Mak, kurang dari apa. Uh, penyebabnya memang tadi diguraikan tapi cuma kurang jelas sebab oh, ya. Baik. sebab utamanya itu apa Baik. gitu? Saya akan jelaskan lagi. Tadi saya sudah sempat uh, menyinggung masalah uh, kenapa keram itu sering pada malam hari dan pagi hari ya. Karena uh, secara fisiologis organ tubuh kita terutama organ yang namanya hati atau dalam bahasa Inggrisnya itu <tuh> Organ liver ya itu sebagai tempat penampung darah yang dihasilkan oleh limpa ya pak. Jadi darah dihasilkan oleh limpa, diproduksi. Nah hasil produksinya itu disimpan di, di liver pak ya di hati. Nah kemudian pada saat kita melakukan aktivitas eh, siang hari kita bekerja kita berjalan dan sebagainya maka liver itu secara teratur dia ya, mendistribusikan darah ke otot-otot ke organ-organ lain yang dibutuhkan ya tetapi pada saat malam hari pada saat kita tidur maka gudang itu tutup ya tutup Wah, itu darahnya dikumpulkan di liver sudah stop tidak didistribusikan ya atau kurang didistribusikan ya dan ini berkaitan dengan menurunnya fungsi organ pada orang-orang yang usianya sudah mulai lanjut ya di mana fungsi daripada organ tubuh itu menurun ya dalam hal ini terjadi penurunan kemampuan fungsi darah untuk mendistribusikan darah ke organ-organ dan ke jaringan termasuk ke otot ya karena itu kita bisa pahami bahwa keram sering terjadi pada malam hari dan pagi hari ya karena darahnya tersedia hanya di gudang ya pasokan ke organ lain dan ke ototnya kurang ya pak demikian penjelasannya pak ya kita lanjut ke yang resen selanjutnya ibu Sri Ardellence silakan bu Terima kasih, Bu Selvi. Selamat sore, Dokter Markus, sama Dokter Kurniati. Senang bertemu di ya, sini. Selamat uh, saya mau ke sharing ya. Uh, ini pengalaman pribadi saya sendiri, uh, juga saya sebagai praktisi akupuntur. Jadi, umur sudah lanjut lansia, Dok. Tujuh Nah, itu sering terjadi kram. Maka topik ini sangat menarik karena saya sendiri mengalami itu. Apa yang saya lakukan terkait tadi yang kata Dr. Markus sama Dr. Kurnianti ada proses stres mungkin ya, kelelahan. Tapi saya dalam kondisi tenang, terus nafas saya atur. Tidak berapa lama, beberapa detik sudah kembali lagi. Nah ini yang saya alami mungkin sharing saya bisa juga uh, diberikan teman-teman seperti Pak parwianto tadi, tenang kita. Terus nafasnya yang kita atur. Jadi saya kira memang ada hubungannya dengan materi yang diberikan Dr. Markus dan Dr. Kurniati. Tadi mengenai exercise-nya sangat menarik. Tapi ada beberapa yang Ibu tidak bisa lakukan, Dr. Kurniati. Yang terkait dengan lutut tadi silo segala itu. Mungkin karena ada sedikit keluhan di lutut kiri. Sekarang sudah lumayan membaik. Saya sudah fisioterapi juga. Itu yang saya berikan, mungkin seperti sharing dan terkait dengan uh, materi yang diberikan dokter berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima ya, kasih. Uh, Bu Selvi, tadi saya belum uh, selesai menyampaikan untuk Bapak Parwianto. Jadi solusinya Pak uh, perlu dilakukan. Uh, pengobatan untuk menyelaraskan ya atau meningkatkan fungsi daripada organ-organ tubuh Bapak dengan cara melakukan eh, pengobatan akupunktur, Pak. Karena pengobatan ini selain untuk meningkatkan fungsi organ ya dan untuk keseimbangan daripada eh, fungsi tubuh Bapak ya selain uh, dari Dokter Kurniati, latihan stretching itu memang juga sangat penting untuk menarik aliran darah ya, ke jaringan-jaringan otot dan tendon. Ya. Tapi dari sisi kedokteran CCM itu juga perlu uh, untuk meningkatkan fungsi daripada organ tubuh dengan cara akupunktur. Terima kasih. Baik, uh, silakan Dokter Kurniati tanggapannya untuk Ibu Sri. Hmm? Ada tanya dong. Ibu Seri, Ibu Sri kan sharing. Aku terima kasih, loh, Ibu. Ibu mendengarkan dengan seksama dan menambahkan. Jadi, ya, kelihatannya memang hari ini kita tuh semua sama-sama menyadari bahwa tubuh kita ini kan luar biasa indah sebetulnya, ya, tapi harus dijaga. Jadi, baik sekali kita bisa melihat kerjasama antara pemikiran di kedokteran barat dan pemikiran di kedokteran timur. Jadi kita jangan mencari perbedaan. Kalau kita cari persamaan ya datangnya di sini. Kayak tadi misalnya um, uh, dokter Markus kan membuat slide yang sangat bagus itu tentang hubungan pikiran dengan fungsi-fungsi uh, organ kan ya. Maksudnya bagaimana pikiran itu bisa merusak dan atau memper memperbaiki organ kan gitu ya jadi nah itu kan dan kemudian e, kalau di kedokteran barat kan kasus yang seperti tadi itu e, keram malam itu selalu dibilang idiopatik jadi gak, tidak dimengerti gitu nah tapi dari TCM kita bisa lihat kan oh ternyata ke situ gitu jadi kita bisa cari jawaban di hikmat-hikmat yang ada di sekitar sini nah mungkin nafas yang ibu lakukan itu dan ibu tenang itu cukup jadi untuk menyeimbangkan semuanya ya kan nah tapi mungkin ada orang lain yang nggak cukup karena mungkin dia rusuh di hatinya ya kan dan sudah terjadi lama sehingga livernya bermasalah gitu itu kita selama ini kan di kedokteran barat saja itu kan hanya dilihat oh ini kemudian dikasih obat gitu kan ini kemudian dikasih obat. Tapi dengan kita ada di rancah ini, kita bisa lihat ternyata, wah itu kaitannya banyak banget. Dan mungkin penyelesaiannya, iya harus nggak cuman nggak cuman mikirin obat ya harus dipikirin yang kalau di skema aku tadi itu nomor 45. Nomor 45 itu kan bukan fisik ya. 1, 2, 3 itu nutrisi, olahraga, tidur. Itu versi fisik ya. Tapi 45 itu kan udah mikirin resiliensi terhadap stres. Udah mikirin relationship. Nah itu kan kaitannya selalu ke emosi kan gitu. Nah, kebetulan ibu orangnya nih tenang gitu. Jadi dengan tenang dan nafas aja selesai gitu loh persoalan-persoalan gitu. Ya itu sih yang saya bisa tanggapi. Terima kasih banyak Ibu. Saya sangat senang dengan share Ibu. Baik, saya juga mau mengomentari share dari Ibu Sri ya. Dengan bernafas dengan bernafas perlahan-lahan, kemudian keramnya bisa hilang ya. Nah, jadi ini hal yang baik ya. Artinya begini, kenapa Ibu Sri dengan nafas aja kok bisa uh, sembuh dari kramnya ya? Ini menyangkut sebetulnya gradasi kram. Ya, hebatnya kram, ringan beratnya kram itu sangat dipengaruhi oleh ringan beratnya uh, gangguan daripada fungsi organ tubuh kalau gangguan fungsi organ tubuh yang tadi saya sampaikan di mana blood deficiency demikian parah sudah dengan mudah demikian kita bernafas pelan langsung teratasi nggak mungkin bisa ya jadi kesimpulan saya usri bisa dengan nafas perlahan-lahan bisa teratasi berarti memang gangguan fungsi organ tubuh ibu ya di dalam pasokan darah memang relatif ringan sehingga, dengan penambahan e, C, nafas saja sudah bisa teratasi, sehingga gangguan blood defisiensinya relatif ringan. Mungkin lebih ke arah gangguan aliran C. Begitu, terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan chat dulu ya. Uh, kayaknya dok Ibu Sri mau menjawab tuh, kayaknya sebentar. Ibu Sri raise hand, maksudnya mau menjawab Dokter Antoni, Markus. Ya, itu di mikrofonnya, Oke. Okay. Bu, Bu. Si mikrofonnya Bu. Ya, ya. Terima kasih Bu Selvi, dua uh, Dokter Markus sama Dokter Kurniati. Uh, saya sedikit sharing. Tadi kan kalau saya simak dari Dokter Markus itu individual ya dok ya untuk saya. Tapi dalam pengalaman praktek saya juga pernah saya menghadapi pasien yang juga kram sesaat itu saya terus uh, kasih saran nafasnya atur itu dalam beberapa detik dok nah mungkin saya bisa sharing juga ada beberapa kali saya tusuk sendiri dok saya ambil cusantri uh, sp6 ya lr3 sama paihui itu rutin dua kali seminggu mungkin itu bisa membantu saya kira dengan kita tenang terus bernafas oksigen ke seluruh tubuh itu kan menjadi meningkat dengan c si dan siaknya meningkat mungkin itu itu pemikiran saya dok. Terima kasih. Terima kasih. Oke okay. kita ke pertanyaan di chat ya. Untuk Dokter Kurniati apakah Bu kali ini ada yang ada yang masih raise hand. Itu mau didahuluiin raise hand atau mau yang chat? Kita gantian aja. Oke, okay. terima kasih. Apakah kram bisa disebabkan karena kedinginan? Terus yang kedua, kadang-kadang kram -kadang terjadi tidak saat berolahraga atau bekerja fisik keras. Lalu apa kira-kira penyebab kram seperti ini? Ada lagi nih. Bagaimana meningkatkan kesehatan otot, terutama stretchability di saat usia tua. Apakah ada vitamin tertentu untuk elastisitas otot? Apakah latihan split ada gunanya bagi kesehatan? Terima kasih. Dokter Keniati silakan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini dari Bapak Chang Kian Yong. Ya, Bapak Chang Kian Yong, terima kasih pertanyaannya ya. Saya sangat menghargai Bapak memperhatikan ya. Eh uh, saya mencoba menjawab, ya Pak. Mudah-mudahan bisa memberi uh, jawaban yang memuaskan. Yang pertama, apakah keram bisa disebabkan karena kedinginan? Tadi kita lihat juga slide-nya Dr. Markus, bisa ya? Saya nah, ya, kemudian kadang-kadang keram terjadi tidak saat berolahraga, iya betul, atau bekerja keras. Lalu, apa kira-kira penyebab keram seperti ini? Nah, tadi uh, slide sebelum saya masuk ke... Exercise Associated Muscle Cramp itu saya sudah pasang juga di situ. Ada beberapa enam kalau nggak salah ya Pak di situ ada uh, ada kehamilan, kemudian ada juga keadaan-keadaan uh, penyakit-penyakit ya, orang-orang uh, sirosis, -orang, orang ALS dan lain-lain itu sering ya gitu ya. Kemudian ada juga kekurangan-kekurangan. Uh, Uh, elektrolit, ya. tadi ada aku bahas juga sebelumnya. Kemudian um, ada juga yang memang selalu dibilang idiopatik tidak tahu. Tapi kembali lagi kita dengar dari TCM kita tahu lah itu masih karena uh, pasokan darahnya tadi ya. Kemudian dengan ada disfungsi dari uh, fungsi energinya organ-organ ya. Nah itu sih Pak yang aku tahu kemudian bagaimana meningkatkan kesehatan otot terutama stretchability saat usia tua. Apakah ada vitamin tertentu untuk elastisitas? Um, aku terang aku praktek itu nggak terlalu banyak menggunakan medikamentosa. Aku praktek menggunakan uh, teknologi. Aku menggunakan teknik-teknik uh, energi fotobiomodulasi. Jadi aku pakai, uh, aku punya tools, tapi ini bukan bukan tepatnya lah ya. Tapi aku punya, aku punya cara-cara uh, untuk meningkatkan itu, ya. Uh, tapi tidak dengan medikamentosa. Nah, kalau soal stretchability uh, ya intinya cuma satu, ya kita harus kerjain. Tapi, nah ini. Stretch itu harus dibuat uh, patokannya itu adalah apa yang kita rasakan. Jadi jangan memaksa. Kalau sudah ada rasa nggak nyaman, berhenti di situ. Jadi mundur dikit dari situ. Nah, di situ letaknya kita. Jadi nanti kalau sering dilakukan, kalau kita ya, di itu tiga kali sehari dilakukan, nanti lama-lama ototnya akan semakin fleksibel. Gitu sih teorinya. Ya, nah, jadi nggak perlu apa-apa, mesti di menelan sesuatu gitu. Uh, kemudian kalau saya ya uh, empat, apakah latihan split ada gunanya bagi kesehatan? Nah, aku kembali lagi tingkat fleksibilitas setiap orang kan berbeda dan kalau aku semua itu gerakan itu harus fungsional gitu loh. jadi split itu bisa tapi dalam fungsi sehari-hari kita kan jarang ya split sebetulnya gitu ya kalau mau bikin kalau jadi penari balet gitu segala macam mungkin nggak apa-apa ya gitu tapi saya di dalam praktek saya sehari-hari saya saya kan melakukan teknik MNRI ya jadi saya tuh melakukan semuanya ini itu dengan gerakan fisiologis gitu loh. Jadi gerakan fleksi, ekstensi, rotasi. Jadi ada yang, pokoknya saya tuh nggak nggak melakukan hal-hal yang eh, sebetulnya tidak fungsional gitu. Tapi ya kalau memang bisa split ya baguslah. Berarti fleksibilitas fleksibilitasnya tinggi. Gitu, gitu aja sih. Jadi maksudnya itu sih sehat-sehat aja gitu, tapi apa iya semua orang harus split? Ya menurut saya sih nggak usah gitu. Oke, semoga bermanfaat jawabannya. Terima kasih Bu Selvi saya kembalikan ke ibu. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Markus. Pertanyaannya, saya tahu seseorang yang cenderung tidak bisa marah. Betul ya. Ya. Atau seorang yang cenderung tidak bisa marah sekalipun dalam kondisi yang dianggap perlu marah. <laughs> ya. Jadi saya pikir uh, ini mungkin istilahnya mendem ya, mendem. Jadi pengin marah tapi marahnya nggak keluar kan, ya. Jadi marah yang dipendam gitu kan, ya. Itu itu juga nggak baik karena apa? Uh, organ tubuh kita itu memang sangat peka, ya. Organ tubuh kita sangat uh, tajam sekali menerima sinyal-sinyal yang tidak baik ya. Kalau dalam bahasa ini si harmful, si yang berbahaya itu, itu termasuk marah yang mau keluar yang mau tidak atau tetap dipendam sama saja ya akan mengganggu fungsi hati karena dia akan akan mengkonsumsi darah liver sangat banyak ya sehingga akan terjadi gangguan fungsi hati untuk mempertahankan hak dirinya apakah ini ada kaitannya dengan organ tubuh. Jadi begini ya, Pak Chan Kian Leong kalau suatu organ yang mengalami defisiensi ya, maka manifestasinya itu akan mirip dengan apa yang menjadi kebiasaan dia di dalam sifat-sifat yang negatif, misalnya tadi kita bicara masalah organ hati, orang yang eh, sering marah organ hatinya itu bisa terganggu. Sebaliknya orang yang organ hatinya terganggu cenderung pingin marah, ya jadi itu ada hubungan timbal balik ya antara hubungan antara emosi dengan eh, gangguan fungsi organ tubuh dalam hal ini hati. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk menguatkan hati yang lemah, apakah bisa dengan cara marah atau simulasi marah? Enggak bisa ya. Ini enggak pernah ada teori untuk menguatkan hati itu bisa dilampiaskan gitu ya dengan cara marah atau pura-pura simulasi marah nggak bisa ya itu nggak pernah ada teori demikian saya ingat salah satu jurus latihan baduan jin ini saya nggak tahu ini Uh, Pak Pak Chan Kian Yong, tolong disam, disebutkan ini latihan baduan jin itu apa? Saya nggak pernah dengar ini latihan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan Ibu Agung Ramahwati dulu. Mau tanya jika kram boleh ndak kita ikat? Jika saraf rusak, apakah otot bisa rusak juga? Pada Dokter Markus, silakan. Uh, kalau kram diikat gitu, tujuannya apa diikat? <laughs> Terus cara ngikatnya gimana? Gak pernah ada juga ya, cara-cara seperti itu yang disampaikan uh, Bu Dokter Kuniati sudah betul ya. Jadi untuk menangani kram itu nggak pernah ada cara-cara diikat, nggak pernah ada, ya. Yang betul ada di stretching, ya. Stretching itu cara cara latihan untuk memanjangkan otot yang kram. Ya. Otot misalnya ini ini otot eh, uh, misalnya ya. Nah, jadi dipandang panjangkan dengan cara demikian. Bukan sebaliknya. Ya, kalau sebaliknya berarti dipendekkan. Justru dipanjangkan seperti ini. Itu ada, ada, adalah latihan namanya stretching exercise. Tujuannya stretching adalah memanjangkan, melenturkan sekaligus Menarik aliran darah ke otot dan tendon yang bersangkutan. Terima kasih. Uh, Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan lain, cuman dari Pak Gunawan Jayadi yang sesi seminar di PT, uh, Sebaiknya memang bukan konsultasi, silakan ke terapis atau dokter yang terdekat dulu ya. Uh, cuman mungkin yang boleh ditanyakan ya. Kenapa itu keramnya tadi sering keramnya saat masih mau tidur atau bangun pagi, Bu Dokter Permadi? Kira-kira itu uh, pertanyaannya sama ya dengan hmm. Pak Parwianto tadi sama ya? Sudah ya, dijawab tadi sama Dokter Markus. Ya baik. Oke okay. sekarang ini ada lagi. Ini pribadi, persoalan pribadi, maksudnya ya bagi yang mempunyai kasus pribadi, baiknya tetap ke dokter terdekat atau ke terapis terdekat dulu ya. Kita ini membahas topik untuk pemaparan dari narasumber. Ini berani-berani. Ini ada yang mengenai direndam ya dari Ibu Cut mungkin. Pada narasumber saya terkadang mengalami kram di betis tapi juga kram di jari-jari kaki. Bagaimana cara merendamnya? Ada istilah direndam nggak tuh, Dok? <laughs> Buat dokter Perniati. Yang mana ya, Ibu? Saya bingung. Di 1632. 1632 pada Pak, ini uh, cut ya. ya. Ya Pada para narasumber yang terhormat, izin bertanya. Saya terkadang mengalami kram di betis, tapi juga kram di jari-jari kaki. Bagaimana cara meren, meredamnya? Redam, bukannya. Oh, <laughs> Aku juga bingung meredam. Nah. Ya, ya. Eh, wanita usia 58 tahun. Ini uh, kan kita mau holistik ya. Uh, aku pikir perlu juga tuh uh, mengunjungi dokter Markus <laughs> soalnya kan uh, aku aku juga soalnya sekarang udah udah dengerin dokter pikir terus ya jadi perlu juga dipikirin itu nanti menyelaraskan organ-organ tapi kalau dari sisi aku uh, coba yang tadi tuh video yang aku jadi waktu waktu uh, kram cari tembok, nah jangan maksudnya pilih yang aku yang aku tunjukin tadi, soalnya itu jarinya juga ikut, jadi kan kalau ini maaf ya kalau ini kaki, kan kalau kita pakai jenis yang hanya ke tembok seperti ini, itu kan kakinya flat aja. tapi kalau kaki kalau kaki kita kita taruh ke tembok, jadi seperti ini, itu jarinya sempat ada yang begini gitu. maaf ya saya, saya keluarin kaki saya ya. jadi itu ininya Nah, ada gini juga. Ini, ini, jadi ini, ini, dan ini. Jadi, kan, kalau yang hanya begini, itu kakinya cuma kena telapak. Tapi, kalau yang saya anjur anjurin tadi, itu kena juga daerah, eh, difleksi juga daerah ini. Jadi, ini buat ibu, ya, ini, dan ini, lantas ini. Nah, itu pasti. itu kalau di prakteknya namanya food tendon guard. Itu pasti akan jauh lebih baik meredamnya. Gitu. Tapi jangan lupa kalau itu terus-terusan atau keseringan, ibu perlu juga tuh menyelaras, menyelaraskan. Dan juga ya pikirin eh, hidrasinya gimana, makannya juga seimbang. Kalau boleh, yaitu makan pisang, makan oh, yang magnesiumnya apa segala gitulah. Jadi semua tuh apa e, badannya tuh dibuat seimbang gitu loh. Itu sih. Semoga menjawab ya, Bu. Selfie silakan. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan dari Ibu Sinta pada Dr. Markus aja uh, secara general saya baca pertanyaannya dia pernah jatuh duduk berapa tahun yang lalu. Jadi eh, gimana kalau yang udah jatuh duduk itu pertanyaan dia masih sering keram-keram terus seharian. Lengkapnya sih, saya nggak apa saya baca aja deh. <laughs> saya pernah jatuh duduk beberapa tahun yang lalu. Faktor vertebra belakang 5 sampai 7 tanpa efek apa apa. Tapi sejak kejadian tidur di tempat tidur yang miring sebelah maka tulang punggung saya mulai sakit apalagi kalau naik mobil. Sesudahnya nyeri punggung, yang nyeri beralih ke pinggang atau bokong diiringi kram-kram hebat di tubuh, dada atau juga panggul. Pada tiap peralihan posisi, misalnya dari telentang ke miring atau dari baring ke duduk, lalu jalan dan sebagainya. Dokter bedah dan syaraf yang memeriksa saya sampai bingung kenapa kram terus seharian. Membaiknya dengan mional dan dibantu urut. Apakah kram hebat saya di otot-otot batang tubuh bukan tangan kaki disebabkan fraktur vertebra torakal tersebut? Baik, ini Bu Sinta tidak menyampaikan usianya berapa ya, tapi nggak apa-apa. Kalau menurut analisa saya ini tidak ada kaitannya jatuh terduduk ada fraktur vertebra torakal dengan munculnya kram tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Kalau fraktur vertebra itu jelas adanya fraktur kompresi. Kompresi itu tulangnya jadi cemet. ya. Bisa juga frakturnya e, bisa berupa e, adanya dislokasi misalnya, macam-macam. Bisa juga sering terjadi adanya listesis. Listesis itu pergeseran tulang belakang. Tapi ini yang disampaikan e, munculnya kram, ya itu tidak ada kaitannya dengan uh, fraktur vertebra sama sekali, tidak ada kaitannya. Karena itu uh, munculnya kram, Usinta sebaiknya uh, dilakukan analisa secara TCM. Karena uh, kram itu kalau menurut saya, apalagi ini keluhannya di pinggang dan bokong, ya. Bukan di kaki. Kalau di kaki mungkin uh, ya kita bisa kolaborasi western medicine dan Tradisional Chinese medicine, tapi kalau ini keluhan di pinggang dan bokong, ini sangat mungkin ya. Itu berkaitan dengan gangguan fungsi organ, ya. Jadi, eh, kembali eh, kepada presentasi saya bahwa gangguan nyeri yang disebut kram pada pinggang dan bokong itu. Itu lebih terkait dengan gangguan aliran energi atau chi dan gangguan darah. aliran darah. Ya, jadi saran saya, Bu Sinta, uh, perlu melakukan analisa secara TCM. Terima kasih. Bu Dokter Pengyati ada tambahan? No, udah okay. benar tuh, Dokter Markus. Aku juga soalnya sekarang sudah makin ala-ala tecek. Ini ada pertanyaan lagi, tapi dari Bapak Cangkienong lagi. Nggak ya, apa-apa, saya baca dulu. Deh. Mohon dokter kasih komen soal kram perut yang katanya berbahaya banget. Terima kasih dok. Untuk dokter Kurniati, boleh jawab dulu. Kram Selamat perut aja deh ini, uh, keram, ini sebetulnya keram perut itu harus harus di harus ditanya dulu yeah. yang dimaksud perut itu dinding perut atau keram usus itu berbeda ya hmm. jadi keram harus dibedakan dulu ini dari otot atau dari jeruan <laughs> jeruan tuh lambung atau usus atau apa karena ini ini uh, terlalu uh, oh terlalu global ya kalau dibilang kram perut itu perut yang mana apa dinding perutnya atau bagian dalamnya itu berbeda ya. baik dok ya. kita ke yang resen dulu ya kepada Pak Andi Prapta silakan Pak Andi Prapta terima kasih mohon izin saya Andi Prapta Mulia dari Kebumen Jawa Tengah ini saya mau bertanya kepada dua narasumber yang luar biasa terkait dengan kram saya dulu aktif berolahraga hampir setiap hari olahraga pada waktu awal-awal menikah atau beberapa tahun itu bisa dikatakan sempat berhenti olahraga bertahun-tahun berhenti total nah Efek dari itu beberapa waktu kemudian itu kadang mudah kram, tapi kramnya bukan di betis, itu di bagian eh, otot yang di sekitar iga baik kiri maupun kanan. Nah, pertanyaannya itu apakah karena pengaruh berhenti olahraganya itu atau faktor lain karena mungkin terkait dengan pekerjaan? Uh, atau faktor lain uh, apa lagi yang pertama, yang kedua boleh minta materinya untuk yang di apa di bahas hari ini, materi Ya, dokter Kurniati silakan. Terima kasih Pak Andi ya, Pak Andi. Uh, aku nanti memang mau kasih sama Ibu Selvi materinya. Uh, kemarin soalnya baru tadi baru tadi selesai <laughs> sorry ya uh, keramnya di boleh diulang keramnya di di mana boleh tunjuk nggak bisa aku lihat nggak di mana di sekitar sini oh, oke okay. samping ya samping ya samping betul kiri ya. maupun kanan um, aku mungkin nggak bisa menganalisa ya nanti nanya dokter Markus pasti dokter Markus akan lihat urusannya dengan dengan daleman dalemannya ya aku sekarang ngelihat ototnya aja jadi memang uh, kalau kita mau meregang daerah itu aku mundur ya aku aku kasih aku kasih peragaannya hmm. Ya. In punya oke oke kalau kenapanya aku nggak tahu aku yakin bapak mungkin bangun, bangun mungkin urusannya dengan tadi tuh liver dan lain-lain ya pagi bangun tapi stretchingnya menurut aku pasti kurang gitu. nah tapi kalau kita mau nge-stretch daerah situ emang repot jadi kalau aku untuk untuk pasienku yang daerah situ ya pak ya jadi ini ini naik ya terus ini naik bapak ya Lalu yang tangan sebelahnya itu mau menarik ke sini, yang ini mau menarik. Jadi lihat. Nah, ini. Yang satu nanti fleksi, yang sini ketarik. Nah, nanti Bapak gantian lagi. Ini harus naik. ya. Ini naik, yang satu angkat. Lalu ini narik ke sini, yang ini narik ke sini. Nah, gitu. Jadi, jadi otot itu memang kalau kita nggak lakukan stretch khusus otot-otot teres -otot itu tuh memang nggak per, jarang ke stretch gitu loh jadi memang harus deh melakukan maksudnya kalau nggak punya waktu untuk olahraga kayak pak dokter Markus tadi bilang itu mesti harus 30 menit per ya, ya mungkin nggak ada waktunya karena kita kerja kan gitu tapi peregangan kan bisa pak mudah-mudahan menjawab ya Makasih. Ya. Mungkin mau nambahin, Bapak uh, dari mana tadi? Dari, dari mana Pak? Saya dari Kebumen, Jawa uh, Tengah. Bapak belajar akupuntur nggak Pak? Saya mau tanya Pak. Gimana? gimana Bapak belajar akupuntur nggak? Iya. Nah, Bapak pernah tahu nggak di daerah uh, iga bagian samping itu sebetulnya meridian apa tahu? itu meridian gallbladder pak, ya. Oh, iya, iya. Gallbladder Aduh, iya. bapak seperti bapak ketahui itu ada hubungan luar dalam antara liver gallbladder, ya. Jadi iya. pada saat bapak kurang berolahraga, maka aliran darah dan aliran c yang dari liver ke gallbladder-nya itu tidak maksimal pak. Makanya terjadi kram. Paham ya, Pak? Halo. Iya, Dok. Ya, ya. Ya. ya paham, paham. Itu memang kembali kalau kita uh, melihat dari sudut pandang TCM, memang itu terjadi gangguan aliran darah dan aliran chi di meridian gallbladder. Ya, tepatnya di daerah samping daripada uh, tubuh kita, ya, terutama di daerah Uh, tulang rusuk bagian samping itu, ya itu memang bag uh, meridian dari meridian gold Bladder. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita. Dulu saya aktif olahraga kemudian berhenti. Sorry, sorry, dok, dokter Markus itu jadi dia untuk dari TCM nya ah. Uh, perlu dikasih maksudnya perlu melakukan apa sih bapak? Ya sebetulnya tetap perlu perlu analisa TCM. ya. Nih. Ya. Terkait ya. dengan uh, ini, apa ada uh, defisiensi plat, dari liver dan lain-lain ya, makasih. Ya. tadi ya, aku ini. bilang nanti itu terusannya nanya sama Markus, tapi at least bisa digerakin gitu ya pak. Oke, lebih baik lagi langsung ke dokter terdekat atau ke terapis terdekat ya pak ya. Kita ke rice hand yang lain lagi ibu angel ibu angel silakan boleh dibuka kameranya halo ya silakan Bu angel uh, iya sinyalnya kurang bagus maaf nggak bisa buka kamera uh, uh, untuk apa iya. ya yeah. Ya, Pak, di uh, pertanyaannya untuk kedua narasumber uh, ini saya umur yang 45 tahun uh, jadi Kak pernah jatuh duduk uh, terus pernah juga jatuh ngebeledak uh, apa jadi kena kepala uh, pernah sih di tulang di kepala itu ada retakan tapi sekarang sih udah nggak masalah pernah di akupuntur juga cuman uh, sekarang sekarang ini kalau duduk Kelamaan, sekitar satu jam di atas satu jam itu, kaki dua-duanya nggak berasa. Apakah itu ada pengaruh dari karena jatuh waktu pernah kebentur kepala atau waktu jatuh duduk? Itu, nah, itu penanganannya. Bagaimana? Terima kasih. Baik, saya yang jawab dulu ya. Bu Angel, iya, 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 Pak. Jadi, kalau duduk dua kaki terasa tebel gitu nggak kerasa ya? Uh, iya nggak berasa sama kalau, sekali. Kalau, kalau seandainya jalan biasa nggak ada masalah? Kalau jalan biasa nggak masalah kalau duduk aja? Ya artinya pada saat duduk dorongan chi terhadap aliran darah ke kaki itu sangat lemah berarti. Ya. Nah saya mau tanya, hmm. Bu Sinta punya tekanan darah rendah juga? Bu Angel. Oh, uh, Angel, iya, normal sih, dokter. Ya, normal. Jadi, uh, ada banyak orang-orang yang mengalami kecenderungan tekanan darah rendah. Ya, waktu diukur dia dalam keadaan normal, tetapi pada saat uh, duduk ada berubah posisi tertentu, cenderung tekanannya turun. Ya, hmm. dan saya mau tanya, Bu Angel ini juga Apakah aktif berolahraga tidak uh, iya aktif berolahraga ya Iya Jadi kalau menurut saya tidak ada kaitannya dengan trauma yang terjadi di kepala uh -huh. atau di punggung tidak ada ya ini uh -huh. ini masalah uh, optimalisasi aliran darah di bagian tungkai itu tidak optimal ini juga saya kira perlu analisa Tcm ya ada yang defisiensi apa yang terjadi pada ibu? Coba, ibu perhatikan lidah di di cermin, ya. Lidah iya. itu bagaimana, ya? Uh -uh. merah atau pucat, atau bagaimana, ya? Itu uh, akan menentukan uh, arah daripada analisa kita. Terima kasih. Oke, okay, cukup ya, Bu Angel. Ya, sekitar ke pertanyaan yang di chat masih ada dari Ibu Sutia. Izin bertanya, saya pakai KB IUD. Apakah ada pengaruhnya? Karena setiap saya jongkok pasti nggak bisa langsung bangun. Harus sangat pelan bertahap. Nunduk dulu baru bangun pelan. Kalau langsung bangun, kram. Bagaimana penanganannya? Terima kasih. Bu Sutia, Ibu sudah menggunakan IUD sudah berapa lama? Ini lewat chat sih, Ya, jadi begini, eh, apakah IUD yang ibu eh, gunakan itu dilakukan kontrol teratur tidak? Ya, karena banyak penderita atau pasien yang menggunakan IUD jangka panjang itu eh, kurang eh, melakukan pengontrolan dengan teratur, sehingga terjadi eh, infeksi, ya infeksi yang disebut pelvic inflammatory disease ya itu infeksi dasar panggul itu berbahaya sekali dan keluhannya memang bermacam-macam bisa nyeri bisa kram dan sebagainya ya jadi untuk menjawab ini ibu perlu memeriksakan dulu ya kondisi IUD ibu seberapa ya kemudian kalau memang e, tidak ada masalah juga tetap dilakukan pemeriksaan analisa secara TCM untuk mengetahui gangguan organ apa yang menyebabkan ibu mengalami kram. mengerti? Khusus Bu Dokter, Purniati, ada tambahan? Enggak, uh, aku pikir Dokter Markus sudah betul karena memang uh, kita harus lihat uh, masalahnya ada di mana. Itu oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan. Izin bertanya untuk Bu Dokter dan Pak Dokter. Bibi saya tiba-tiba jari kedua tangan menjadi tegang seperti ketarik ke dalam dan bibir agak ketarik juga, mencong sedikit. Ini terjadi karena bibi saya mendengar berita kematian. Apakah ini ada hubungannya dengan kelemahan organ hati? Bibi saya usianya 45 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga. Apa saja titik akupunturnya? E, gimana gimana keluhannya? Bibirnya kenapa? Bibirnya ketarik dan mencong, jari-jarinya, kedua tangan tegang, ketarik ke dalam juga setelah mendengar berita kematian. Oh iya, iya, ya. Ya, ini berarti ada faktor uh, stresnya, ya. Ada faktor stresnya, jadi ada stimulusnya yang menyebabkan gangguan-gangguan uh, terhadap otot-otot. Uh, -ot dan persendian. Ini juga tidak bisa uh, kita uh, jelaskan apa dan apa ya. Ya harus analisa juga. Ini gangguannya apa? Mungkin dia mengalami kesedihan yang berlebihan ya, kemudian dia mungkin mengalami kemurungan dan sebagainya. Jadi fungsi organ apa yang mengalami imbalance begitu. Ya. Terima kasih. Oke kita lanjut lagi, tapi lebih baik memang tetap memeriksakan diri ya. Ini ya, juga betul, betul. ada pertanyaan lagi ya memang seharusnya lebih detail tapi saya bacakan aja dari Pak Suyosan Arken. Dia bertanya saya dulu adalah olahragawan. -orang saya mengalami cedera otot betis kiri dan kanan yang tidak bersamaan sampai membesar betis saya sampai dua kali. Saya pemain bulu tangkis sekarang sudah berhenti main. Tetapi saya tidak mengalami kram kecuali cuaca yang dingin sekali mengalami kram, kram atau mengkerut dengan pembesaran tidak normal. Pernah berkonsul dengan dokter dan menyarankan agar dioperasi bedah. Saya sanksi dan takut melakukannya. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan? Umurnya udah 60 tahun, cedera otot saat lagi main bulu tangkis. Ini cedera otot yang menyebabkan gangguan struktur daripada anatomis ya, anatomis daripada otot. Memang sebetulnya ini kan lebih ke arah masalah bedah. Tetapi banyak orang yang sudah indikasi bedah tidak mau dilakukan tindakan bedah. Nah, ini yang memang merepotkan juga ya karena kalau dipaksakan mau dilakukan secara konservatif hasilnya tetap terbatas ya. Saya sebagai spesialis kedokteran fisik rehabilitasi melakukan pengobatan dengan berbagai modalitas ya. Pemanasan memperbaiki aliran darah, menaikkan ambang nyeri, mengatasi peradangan inflamasi ya kemudian menggunakan latihan-latihan untuk memperbaiki aliran darah, memperbaiki kelenturan, fleksibilitas dan lain-lain. Kemudian maunya dibantu dengan akupung tetap dianalisa itu gangguannya secara TCM apa itu. Ya, tetapi saya katakan kalau sudah indikasi bedah, memang eh, kalau dilakukan pengobatan non bedah atau konservatif hasilnya tetap terbatas. Terima kasih. Baik. Uh... Selanjutnya, karena saya rasa cukup untuk pertanyaannya, uh, boleh closing statement nih dari para narasumber kepada Dr. Kurniati, boleh dua menit atau mau ada gerakan lagi yang di? <persiap> <laughs> <gur> ya Tadi udah gerak melulu. Closing statementnya. Uh, Terima kasih kita hari ini diberi kesempatan untuk membahas kram, tapi dari dua pandangan yang menurut saya harusnya dijadiin satu gitu. Jadi kita tuh memang kalau melihat sesuatu itu jangan hanya melihat itu doang gitu kram gitu. Diapain gitu aja kan kram diapain gitu kan. Ya diapainnya sih gampang kan, tinggal di stretch gitu. Tapi ya kembali lagi kita pikir kenapa ya kok kita sering-sering kram? Nah untuk pencegahan kalau dari sisi aku ya stretching rutin, tapi stretching rutin itu juga udah bisa dimasukkan ke dalam hidup dengan gerak aktif kan, ya kan? Jadi itu juga udah masuk ke dalam sebuah keseimbangan yang perlu terjadi kan gitu. Jadi kata kuncinya memang semua diupayakan seimbang. Itu aja sih, gue selfie dari aku. Baik, silakan kepada Dr. Markus Antonius, closing statement nya ya. Terima kasih, uh, closing statement saya adalah kita harus menyadari bahwa kedokteran Barat atau Western Medicine dan tradisional Chinese Medicine itu merupakan satu kolaborasi yang sangat penting dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu yang satu lebih unggul dari yang lain, sama-sama memiliki kepentingan dan manfaat yang sama untuk penderita yang mengalami kram. Ya, jadi kita juga menyimpulkan bahwa untuk hidup sehat jauh dari kram, ya tetap jaga kesehatan dengan cara beristirahat cukup, Makan teratur, berolahraga teratur, dan jaga hati, ya. Jangan sampai stres, jangan marah, jangan benci, jangan murung, ya. Tetap happy senantiasa jalani hidup dengan kebahagiaan. Terima kasih, baik. Nah, terima kasih kepada dua narasumber kita. Dr. Kurniati Ihromi Tanjung, spesialis kedokteran olahraga, dan Dr. Markus Antonius, spesialis kedokteran apa, fisik, fisik rehabilitasi, ya. baik kita telah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang topik kita hari ini: integrative care for Muscle trem, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Bapak Ibu sesi berikutnya penyerahan e-sertifikat kepada para pembicara dan moderator serta dilanjutkan dengan statement oleh Ki Dr. Sunarto eh Magister Humanera. Kepada Ki Dr. Sunarto kami persilakan. Terima kasih Ibu Selvi, moderator Pikti. Periode 133. Ibu Bapak sekalian, kita telah berbahagia, kita telah bersyukur, beruntung mengikuti seminar PIKTI yang ke-133 dengan menghadirkan narasumber Dr. Kurnia T. Ikhromi Tanjung, SPKO, dan Dr. Markus Antonius. Ya. Bahwa kita telah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang kram. Pasti kita pernah sering sekali ada yang mengalami kram terutama di betis ataupun di leher ataupun di maniswe. Tapi pengetahuan tadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Berbahagia oleh kita. Untuk itu, kepada yang terhormat Dr. Kurniati Tanjung, SPKO, mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan yang telah ditandatangani Ketua Umum PIKTI, Dr. Dr. Eka Wahyu Kasih. Terima kasih banyak, Bapak Dokter. Terima kasih, Ibu Kurniati. Pasti saya dan teman-teman semuanya yang ikut peserta seminar PIKTI yang ke-133 ini mendapatkan pengetahuan dan manfaat dengan pengalaman-pengalaman yang Ibu berikan. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak Dokter. Ya, sertifikat penghargaan yang selanjutnya eh, disampaikan kepada Bapak Dr. Markus Antonius. Mohon, Dokter. Ya. Markus berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan ini yang Terima telah ditandatangani oleh Ketua Umum PIKTI Dr. Terima. Dr. Eka Wahyukasi. Terima kasih Dr. Sunarto. Terima kasih. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu, Bapak dan hadirin semuanya peserta seminar PIKTI yang ke-133 ini. Mohon berkenan untuk melihat, membaca pengumuman ini seminar pikti yang ke-134 minggu depan. Saya bacakan minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 jam 14.30 dengan topik Integrative Care for Bell Palsy. Opening, Bapak Didik Waluyo, speaker pertama, James Wilson Hasoluan Manik, SST, FTM fisioterapi. Dan speaker dua, Dr. Pita Wulansari, SPAK. Moderator, Ani Siti Hendari. Dan closing, Dr. Billy Japaris Mars, PhD. Para hadirin semuanya, mohon dicatat ini seminar minggu depan sangat penting. Topiknya topiknya selalu update, yang sangat kontekstual pada saat ini. Ibu Bapak yang kami hormati. Seminar Pikti yang ke-133 telah diselenggarakan hari ini dengan narasumber Dr. Korniati Tanjung, Dr. Markus Antonius, dan moderator Ibu Selvi. Untuk itu, kami Pikti mengucapkan terima kasih pada segenap para hadirin dan para peserta serta narasumber dan moderator sama begitu juga pada pembuka acara Bapak Suhu Haryanto dan semua organisasi pengurus organisasi PIKTI. Untuk itu seminar PIKTI yang ke-133 ini dengan resmi kami tutup. Berkat Tuhan, salam sehat sekeluarga. Sampai